Okey, alright coach. Seterusnya, apa beza road melon dengan rumah perlindungan hujan ataupun tanpa rumah perlindungan hujan? Apa beza okay antara dua tu? Soalannya beza kalau kita pakai RPH dengan tanpa RPH. Bezanya adalah kualiti. Maksudnya persen untuk kita dapatkan hasil hasil. Itu yang pertama. Mungkin kalau kita pakai RPH, kita dapat persen 90% atau lebih. Tapi kalau kita pakai tanpa RPH, mungkin kita hanya dapat hasil 70 ke 80%. Macam tu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia susah nak kontrol kemanisan dia. Maksudnya kualiti buah tu. Kualiti buah. Walau bagaimanapun, saya bermula dengan tanpa RPH. Maksudnya saya tanpa limungan hujan. Awal-awal dulu, bila saya tak ada, maksudnya saya baru mencuba, saya open aja. Jadi tak ada jadi masalah apa-apa. Bukan masalah yang satu berat lah ataupun besar. So, kehendak. So, kita mulakan dengan yang orang kata slowly lah grow daripada bawah. Okay, Encik Lim. Alright. Selain daripada RPH coach, macam mana kita nak kawal kemanisan buah ni? Okay. Ada bajet tertentu ke coach untuk kawal kemanisan? Ada tiga perkara. Yang pertama, kemanisan buah ni, kalau saya di sini, di teknik kat sini, kita masa untuk kita apa tu, akhir, lima hari terakhir, kita akan matikan air. Maksudnya, bila dia kering, jadi dia akan lebih manis. 5 hari terakhir. Contoh dia, pada umur rock melon tu 70 hari. Jadi biasanya kita akan matikan antara 3 ke 5 hari. Ha, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini kita memang ada baja AB yang special untuk melon. Yang setelah kita buat kajian dan kita tambahkan beberapa lebihan macam kalsium dan yang lain-lain lah. Bagi yang Coach Bahar punya ni, Coach Bahar punya baju AB, kita memang ada hasilkan baju AB yang special. So dua benda tu lah. Dua benda. Kalau awak tak ada baju, so gunakan teknik yang tradisional, something like matikan air tu sebelum petik. Okay. Okay, alright coach. Seterusnya coach, apa beza, yang mana lebih bagus? Dan apa beza penggunaan fertigasi, hidroponik, aquaponik? Oh, okay. Hidroponik, kalau bandingkan antara fertigasi dengan hidroponik boleh. Bezanya adalah hidroponik ni kos dia mahal. Untuk kita set up. Kos dia mahal untuk kita set up. Tapi dia mudah untuk kita prepare ataupun siapkan, habiskan. Masa habis musim, so mudah untuk kita tukar, cuma bersihkan aja dan kira macam cepatlah untuk kita buat. Sebab kalau macam fertigasi kan kena buat satu-satu kan. Sebab hidroponik tu dia punya ni dia punya pipe tu panjang. Jadi sekali kita buka 50 sekali kita basuh. Jadi dia cepat. Cuma dia punya setup mahal. Cuma dia setup dia mahal. Kalau aquaponik ni saya tak boleh hula sangat sebab saya tak pernah pakai aquaponik, tapi dia remeh lah. Dia remeh pasal dia punya pengawalan tu pengawalan pagi baca tu susah. Sebab air dia kan, air dia kan dia pakai ni kan, air ikan dan yang lain-lain. Okay. So, okay baik coach, seterusnya rock melon ni boleh buat sistem stages tak coach? Okay. Berapa jarak masa yang sesuai kalau boleh sistem stages ni?
Alright. Untuk pendalaman secara komersial, maksudnya biasanya kita tak boleh buat stages dalam satu tapak sebab kita takut jangkitan kuman ataupun bakteria between apa tu rock melon lah akan tersebar. Maksudnya dia daripada anak lebih sensitif daripada dia yang besar. Mungkin yang besar dah ada hama, jadi dia akan attack. Jadi apa yang saya buat, saya dekat sini kita buat lain-lain tapak. Maksudnya kita jarakkan antara penanaman tu 2 minggu ataupun 3 minggu. Satu tapak 2,000 ataupun 3,000 contoh bagi saya lah, tempat saya lah. So nanti tu 3 minggu lagi kita tanam satu tapak lain. Jadi dia tak boleh satu tapak tu kita nak campur ada yang kecil ada yang besar. Yang itu lah. Okay. Soalan seterusnya. Okey, satu okey berapa jap boleh buat. Okey, ada yang tanya rockmelon ni boleh buat jeruk ke coach? Sesuai ke kalau nak dijerukkan? Tak berenah pula buat jeruk. dia lembek. Nanti dia ending dia akan jadi lembek. Kalau kalau petik awal tu dia tengah-tengah muda tu sesuai tak coach? Boleh tak. Dia kita pernah buat macam jambu kan? Kan jambu, taruh asam boy, taruh cili kan. Kita gaul-gaul kan. Kalau kita try rock melon tu buat cair, dia jadi macam berair sangat lah. Dia lembik. Semua dia tak cantik lah. Memang tak cantik. Dia punya tekstur tu memang habis lah. Mungkin apa, kalau ada peserta yang menanam mungkin nak try inovasi, try buat jeruk, try tengok macam mana kan. Nanti boleh share kat sini lah kita tengok kan. Itu satu penemuan baru kan. Ya, yeah, ya. Yeah. Baik coach, seterusnya dua pokok boleh tak letak dalam satu polybag? Dua pokok dalam satu polybag. Okey, Encik Arun ada pengalaman buat eksperimen. Bukan kita buat eksperimen hanya dua pokok dua dalam satu polybag. Satu pokok dua poly, dua biji yang kita kekalkan pun kita pernah buat. Jadi mungkin ada pengalaman Encik Arun. Macam ni tuan. Kita pernah try satu polybag, dua pokok. Lepas tu satu polybag, dua biji buah pun ada. Sebab apa, kalau satu polybag, dua pokok ni, saiz polybag tu kena ambil kira lah. Sebab saiz polybag kita pakai 14-14. Jadi sesuai hanya untuk satu pokok saja. Kalau kita nak buat dua, mungkin kita boleh buat dalam saiz polybag yang lebih besar. Mungkin dua kali ganda ke macam tu. Tetapi kita ambil kira buat ruang lah tu. That's why kita kata 14-14 untuk satu pokok itu paling ideal lah. Benda tu. Jawapannya tak boleh lah. Satu polybag, dua pokok. Dia kesan dia ialah pada buah dia tuan. Pada buah. Lepas tu pemakanan dia tu. Pemakanan baja oleh pokok tu. Sebab dia dah berkongsi untuk dua. So, okay, alright. Kalau satu pokok dua biji pun pernah kita buat. Satu pokok dua biji, ada penemuan yang baru dengan pembajaan cara SOP yang baru. Boleh. Tetapi dengan syarat, kita kena ambil satu buah di bawah, iaitu bawah satu hingga 10 hingga 5. Dan satu lagi ialah di atas, 15 hingga 20 hingga 10. Boleh. So kita pernah buat, kita pernah buat lah senang cerita. Kita pernah dapat. Jadi satu pokok dapat dua biji. Okey, soalan lain? Okey, alright. Satu horsepower pump boleh berapa baris? Boleh cover berapa baris, coach? Kemudian, macam mana cara nak elakkan daripada dipper ni tersumbat? Okey. Satu horsepower pump dia agak apa? Subjektif jugalah benda ni. Sebab biasanya kalau saya buat satu power dalam 500 polybag boleh supply. Jarak pula sebab sistem pump ni dia ada berkait rapat dengan sistem piping. Macam mana air tu masuk. Kalau air tu masuk dari depan, dari depan lah, pipe depan dan salurkan daripada dia punya sub pipe tu sehingga ke belakang dalam jarak bawah daripada 40 kaki, still okay. Tetapi kalau lebih daripada 40 kaki, untuk 100 horsepower tu dia agak tak berapa cantik lah. Kecuali kalau air itu masuk di tengah-tengah tapak kita, di tengah-tengah baris kita, air supply baru cantik.
Jawapan saya ialah 1 horsepower boleh, dia boleh accommodate untuk 500 polybag, boleh. Atau 500 dripper, boleh. Tetapi saya punya advice, pump lebih besar, lebih baik. Sebab bila kita pump lebih besar, baik, kita boleh control dekat dia punya waft, main waft dia kan. Tetapi kalau pump kecil ni, kita terpaksa ikut limit capacity saja. Maksudnya kelebihan daripada pump yang besar lah. Okay. So, soalan kedua, bagaimana tentukan sumbat, tersumbat okay. Selalu? Biasanya kalau di dalam tangki besar, polytank kita untuk kita yang bancuh baja tu, baja AB tu, sebelum dia dia keluar, air baja tu keluar ke sistem tapak kita, pada tapak kita, dia akan melalui satu penapis yang kita panggil disc filter. Disc filter tu warna hitam. Dia akan menapis segala kekotoran yang ada di dalam kita punya tangki. Disc filter ni wajib pasang. Lebih baik kita pasang kalau pakai buku ke lagi bagus. Tetapi cukuplah disc filter. Dia akan tapis semua kekotoran tu. Dan disc filter ni pula kena dicuci setiap minggu. Sebab kalau dia kotor, dia kotor, dia akan efek pada kita punya tekanan pressure air ke tapak kita. Yeah? Okay. Baik. Alright. Kokopit perlu cuci ke dulu, Coach? Sebelum guna? Yeah. Basically, kokopit ada amalan juga yang petani-petani buat, dia cuci. Itu lebih selamat. Tetapi kalau kita dah tahu kita punya supplier, macam kami, kami tahu supplier kami, kokopit ni kita hanya perlu flush sekali saja. Maksudnya taklah payah kita betul-betul basahkan dia. Saya pernah pergi tengok kawan saya, dia betul-betul rendamkan kokopit tu, hilangkan dia, dia punya warna dulu. Kan? Tetapi untuk sensitive case, benda tu saya rasa majoriti ni tak tak buat macam tu. Yalah, kalau macam 20 hipu polybag, macam tempat saya ni, macam mana nak basuh kan? Sangat susah lah kalau nak basuh satu-satu. Kita dah buat, alhamdulillah kita buat 5 tahun dah, kita tak payah cuci lagi. Tak payah cuci lah. Tapi bukan kata tak boleh. Boleh dibuat. Kalau rajin buat lah. Okay. Satu lagi tuan, tipsnya. Kalau kita beli kokopit ni, kalau boleh jangan beli kokopit daripada Thailand lah. Sebab Thailand kokopit ni, dia daripada kelapa muda. Dia kelapa muda, dia banyak benda-benda yang yang ada dalam. Maksudnya memang susah nak buat treatment benda macam ni. Sebab dia satu, dia bila serap air, dia tak akan hilang air tu. Dia tak kering kokopit tu. Jadi lepas tu, bila pokok kita naik, pokok kita akan jadi kuning. Kami ada experience benda tu. Kokopit muda, kelapa muda daripada Thailand. Kita beli satu. Okay. Alright. Seterusnya, baja folia dan racun boleh bancuh sekali tak, Coach? Okay. Dia secara, boleh bancuh kalau kita pandai tahu dia punya AI dia. Tetapi saya sarankan kita tak campur. Sebab bila kita campur, kalau kita tak pandai, dia akan jadi efek pada kita punya daun. That's why saya sarankan, kalau kita nak bagi folia, kita nak bagi folia pada waktu pagi. Sebelum pukul 10. Secantiknya sebelum pukul 9. Sebab masa tu daun memang betul-betul yang dengan stomata dia memang makan baja. Memang cantik. Dan masa belas petang pula kita meracun untuk hilangkan stres untuk meracun tu lah. Jadi seelok-elok ni separate. Okay, alright. Kalau greenhouse perlu meracun juga ke? Kalau basically memang tu. Sebab kalau kita ada, walaupun saya pergi ke IPAH, itu pertanian di Aitam, dia ada semua greenhouse. Masa dia masuk tu memang kena quarantine sikit lah. Sembuhkan semua badan tu. Macam tu pun semua schedule meracun dia tu taklah sekerap kita buat macam ada RPH. Mungkin dia seminggu sekali dia buat, kawan saya buat 2 minggu sekali. So, benda tu lah. Meracun tetap kena meracun. Okay, alright Coach. Ada beberapa soalan yang hampir relate ni. Yang pertama, anggaran pengeluaran. Yang kedua, berapa hari tempoh menuai? Dan yang ketiga, berapa lama pula buah ni boleh bertahan selepas dituai? Okay. Saya jawab yang last kali lah. Buah ni boleh tahan lebih kurang dalam 2 minggu selepas dituai. Dalam kadar biasalah. 14 hari dalam
suhu biasa. Tapi kalau masuk peti ais, lamalah dia. Satu bulan boleh kan, dua bulan boleh. Itu tak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, soalan tadi, anggaran buah tu dikeluarkan. Maksudnya daripada tap, daripada mula semai. Hasil. Anggaran hasil. Anggaran hasil lah. Yeah. Okey, kalau misalnya contoh selepas ni pukul 3 sampai pukul 4 nanti, saya akan sharekan tentang kos. Yang itu akan lebih detail. Itu tak apa. Itu nanti berapa kos kita beli pipe, berapa kos beli kokopik, berapa kos kita punya operation, semua saya akan beli. Kalau pasal-pasal anggaran berat buah tu, sebenarnya dia bergantung pada variety yang kita nak pilih. Sebab kalau kita tanam rock melon ni, saya advise jangan kita cuba tanam variety yang kita suka-suka. Cuba tanam variety yang dah reliable, maksudnya dalam pasaran yang orang dah banyak tanam. Contoh macam Glamour, Mandista, benih-benih yang betul-betul dah ada quality dan tunjukkan hasil. Benda tu. Okay, alright. Biji benih romela ni boleh buat sendiri ke daripada buah tu kan? Ada biji-biji. Boleh ke hasilkan anak? Orang panggil dia benih belah lah. Kalau kita panggil buah tu, kita belah kan. Ambil dia, keringkan dia jadi tu. Benda tu boleh. Tetapi benih yang kita beli yang dia panggil ni, dia telah dirawat, ditaruhkan semua baja, racun kulat semua. Jadi dia lebih stable. Lebih stable. Kalau kita dah ambil buah tu, kita belah, kita panggil dia F2 dah. Tapi ini yang kita pakai ialah benih F1. F1 ni kalau dia kata peratus, dia tumbuh 90% ke atas. Kalau F2 yang kita belah, kita dia punya penumbuhan mungkin dalam 50-60 saja. Okey, Encik Alim, kepada siapa yang pendengar kat sini, saya sebenarnya kebetulan, ialah macam saya ni, saya suka buat eksperimen. Jadi saya pernah belah dan saya pernah semai. Rupanya sebenarnya benih ni adalah hybrid. Dia ambil daripada benih jantan lain, dicantum dengan benih betina. Dan dia baru dapat anak benih. Jadi bila kita pakai anak benih yang kita belah ni, kemungkinan dia nampak buah rock melon yang biasa. Dia besar yang biasa, tetapi bila kita belah, ada dua kemungkinan. Dia punya kulit tebal dan dia punya isi kurang manis. Dia akan ikut DNA mak dia dulu. Bapak dia dulu. So something like macam tu lah. Baik. Okay. Alright. Apakah jenis racun kulat yang disyorkan? Okay. Racun kulat untuk pencegahan lah. Sebelum ada jangkitan, kita boleh pakai macam copper hydroxide. Kita boleh pakai mancozeb. Kita boleh pakai Entronap nama dia. Tadi semua racun-racun kulat yang berada di pasaran tu boleh saya syorkan untuk pencegahan. Tetapi bila ada untuk rawatan, kita kena pakai racun kulat yang spesifik. Memang betul-betul untuk melawan serangan tu. Contohnya, brand kita panggil Amista dan Amista Top. Dua benda ni, brand ni, ialah paling popular lah untuk penanam-penanam. Okay, alright. Cuma saya nasihatkan, kalau kepada yang baru-baru, bila you pergi ke kedai apa tu agro, you tanya nak beli racun. Oh, dia cakap dia akan beri satu racun yang 3-in-1, 4-in-1, semua tu. Jadi saya tak syorkan yang itulah. Yang itu, yang apa tu, racun-racun yang murah tu kan. Cuma bila kita racun serangga, tapi dia tak efektif. Kurang efektif lah. Okay. Untuk apa tanaman yang dah kena serangan, cuma pergi kat kedai racun, tanya dia saya nak racun kulat yang ada 2 AI. Maksudnya 2 bahan aktif. Dia 2 bahan aktif ni digabungkan, baru dia dah jenis sistemik, jenis serapan. Itu yang paling baik. Okay, alright. Apakah maksud kelonggaran dalam grade melon? Apa maksud kelonggaran? Kelonggaran? Tak tahulah. Robi Saad.
Okay, alright. Seterusnya kita, okay, alright. Seterusnya, sekejap ya. Kelonggaran. Ha, ada dua orang yang bertanya tentang kelonggaran ni. Saya pun tak pasti apa dia ni tu. Kelonggaran. Mungkin ni kot. Okay, kelonggaran tu kemungkinan apa tu penanaman between rock melon dengan rock melon yang lain. Maksudnya gitulah. Jarak antara rock melon. Jadi ada banyak mazhab yang sebenarnya gunakan ada kalau misalnya contoh belah-belah Terengganu, Kelantan, dia orang tanam rock melon ni antara polybag dengan polybag dia memang rapat terus. Tapi kalau dekat kita, dekat saya di sini, saya jarak itu satu kaki antara satu polybag dengan polybag. Ada yang satu kaki setengah pun. Sebab dia apa tu nama senang untuk buat kita kerja, senang buat kerja lah. Ada ruang untuk memudahkan kerja lah. Dia jarak rock melon ni pertama sekali dia punya susunan baris dia tu seelok-eloknya kita pakai single line lah, jangan pakai double line. Sebab macam saya cakap awal tadi, daun ini lebar. Bila di tengah-tengah kita tak dapat kita dapat spray racun tak sampai pada daun-daun tengah tu, itu jadi masalah pada kita. Jadi sebagusnya baris rock melon ni satu baris. Dia tak ada double, single line dia. Lepas tu jarak dia tadi macam dia satu kaki supaya dia ada air ventilation dia. Dia ada pengudaraan yang cantik. Okay, alright. Seterusnya coach, sesuai tak rock melon ni ditanam di tanah tinggi? Tempat sejuk. Penasaran Cameron. Cameron sebenarnya memang tak ada rock melon pun. Dia orang sifat rock melon ni sebenarnya dia memang suka panas. Rock melon ni tak akan jadi cantik dan manis kalau cuaca sejuk redup. Itu dia sifat dia. Dia bukan jadi dia perlukan dia perlukan cahaya yang banyak, cahaya yang kuat. Kalau cahaya kuat, cahaya cantik, cahaya cukup, buat rock melon ni kita akan cantik. Kalau netting dia pun striking, putih, berputih kan, dia akan timbul warna putih betul. Itu sebabnya kita tak dapat rock melon dekat tanah tinggi. Memang tak dapat tanam. Okay, alright. Seterusnya, soalan dari mana tadi? Okay, boleh tak campurkan rock melon dengan cili mitigasi dalam satu kawasan? Okay, tuan-tuan. Kalau setakat 50, kita tanam 50 polybag depan rumah, jawapannya boleh lah. Tapi secara komersial, you tak boleh tanam campur-campur. Sebab apa? Dia punya isi meter berbeza. Dan kadar hidup dia, panjang hayat dia berbeza. Jadi jawapan dia senang cerita tak boleh kalau komersial. Tapi kalau nak tanam depan rumah, tiga batang polybag, rock melon, tiga batang apa tu cili, itu boleh lah. Itu tak ada jadi masalah. Itu awak buat manually. Tapi kalau dengan kebun yang besar dan luas, jawapannya itu tak boleh lah. Even kalau kita plan nak tanam tanaman lain dekat dengan rock melon. Contohnya kita nak tanam terung dan juga rock melon. Kita tak boleh tanam terung dulu baru kita tanam rock melon. Sebab terung ni dia punya banyak serangga. Serangan pada terung ni lagi teruk. Jadi kalau kita buat juga, kita boleh tanam melon dulu dalam masa sebulan baru kita masuk terung. Macam tu. Okay. Mungkin kita ada lagi 2 minit sebelum coach mulakan dengan sesi yang seterusnya, 2:30. Okey, satu lagi soalan coach ya. Mungkin soalan terakhir sebelum kita apa ni terus top pruning. Sebelum atau selepas pilih buah coach. Top pruning. Okey, top pruning ni kita buat biasanya selepas 30 hari. Bila kita dah select buah, dah pilih buah, buah dah cantik, kita dah bungkus buah, okey. Daun pun dah sampai, top pruning kita buat bila daun tu dah mencecah 25 helai daun. 25 helai daun. Ada juga kawan-kawan yang buat 21, 22, 23, 24, 25. Jadi terpulang.
Tetapi saya buat kat sini 25 helai daun. Sebab ada 25 helai daun, makanan yang dia supply pada buah tu cantik banyaklah. Dan kita matikan dia punya pucuk dia. Dia 25 daun. Tujuan dia supaya makanan-makanan, zat-zat semua fokus pada buah kita saja. Okey. Okay. So ada yang tanya, kita tanam satu plot dengan variety yang berbeza. Okey, kita ada pengalaman ni juga. Cik Harun dah jawab. Okey. Dia macam mana cakap kita, dia punya physical buah tu, even dia punya tekstur buah tu agak larilah daripada asal dia. Contohnya saya tanam golden dengan rock melon. Sebelah-sebelah. Bila berlaku berdemungaan, benda dah, orang kata berdemungaan silang lah. Jadi benda jadi, tekstur pada golden melon ni, dia dah lain. Tak sama macam asal yang kita makan. Jadi itu efek. Jadi memang kita exactly, pengalaman tu memang kita tengah pernah buat. Kita buat sebaris. Saya rasa 5 variety kita test. Habis semua. Jadi adalah 4-5 biji yang kita boleh makan daripada 100 biji tu. Bila dah besar kita jaga, oh bila belah tak cantik, bila belah dia tak jadi sebab dia cross. Kita walaupun kita buat pendemungaan tapi kita tak dapat nak halang apa tu pendemungaan semula jadi. Alright, yang kita check. Okay, Jalim. Okay, itu soalannya Coach Intok. InsyaAllah ada lagi banyak soalan. Tapi insyaAllah kita akan cuba buka selepas pembentangan yang seterusnya oleh Coach. Jadi saya silakan Coach untuk meneruskan sesi yang seterusnya. Terima kasih. Okay, terima kasih. Terima kasih banyak Cik Harun. Okay. Terima kasih banyak. So saya ingat okay, kita apa tu release less stress kejap. Saya nak cerita tentang tentang apa tu modal ataupun kira-kira ataupun berapa kita nak buat kalau 1000 polybag yang itu sebelum nanti saya akan buka sedikit sebanyak video. Saya ada simpan banyak video tapi yang kita cover lah tengok video-video yang orang kata related sebab kita bukan boleh ada masa yang banyak. Kita nak belajar banyak ni. Tapi nanti sebab benda tu adalah ulangan juga kepada yang kita apa belajar tadi pagi. Alright. Secara basic dia untuk buat ataupun setup rock melon tanpa RPH, kalau kita buat sendiri maksudnya kalau kita buat sendiri tanpa upah, satu polybag adalah RM10. Satu polybag RM10. Kalau 1000 polybag kalilah RM10 kali 1000 maksudnya RM10,000. Yang itu without RPH, faham eh? Okey. RPH with polybag. Maksudnya kita nak buat RPH campur dengan polybag. RPH 100 polybag, RPH yang memuatkan 100 polybag, buka dia 8 kali dengan 50 kaki. 8 kali 50 kaki. Maksudnya RPH yang kecil lah. Okay, dia boleh muat satu baris 50 dapat dua baris. Jadi 101 polybag. Dan 100 polybag untuk satu RPH. Jadi pengalaman saya beli besi, beli UV semua sekali siap dengan dia punya ni adalah RM2,000. Misallah kalau kita nak buat 1000 polybag, kita perlu ada 10 rumah. Okay? 2000 kali dengan 10 rumah maksudnya 20,000 campur dengan polybag tadi, polybag tu RM10. Modal kita adalah RM30 satu polybag. Itu kalau kadar jika kalau kita buat sendiri. Ada minta tolong jiran ke, kita buat piping sendiri ke kan
campur-campur semua sekali, itu belum belum kalau kita subtotal kepada konsultan untuk buat segitu. Saya tak berapa arif sangat berapa harga konsultan buat. Tetapi lebih kurang lah. Kalau itu kira macam modal untuk beli je lah untuk buat. Satu polybag. Tetapi walaupun dia punya modal besar, tetapi kita boleh pakai lama. Kita boleh pakai polybag tu macam saya cakap dengan RPH tu selama 4 ke 5 tahun, 6 tahun memang tak pernah ditukar. Okey, itu adalah kos yang permulaan. Okey, ada dua kos permulaan, ada lagi satu kos operation. Kos operation ni maksudnya kita beli benih, kita beli baja, kita beli racun, itu je lah. Lain tak ada apa-apa. Ni benih, benih yang kita beli ni, yang ni, harga dia adalah lebih kurang 30 sen. Satu biji benih. Dia memang ada 100 je. Dia tak ada banyak-banyak. 1000 ke 2000 tak ada. Dia memang ada 100 je. Jadi kita beli. Satu lebih kurang 30 sen. Satu biji. Jadi yang itu adalah anak benih. Kalau 1000, RM300 lah. Itu adalah biji benih saja. Okey. Yang kedua, yang pentingnya adalah baja. Baja untuk 1000 polybag, kita pakai 3 set baja AB. 3 set baja AB. Satu set baja AB. Tak, tak. Satu set yang besar. 150. So 130 ke 150 harga di pasaran 25 kilo baja AB. Okey, jadi kalau awak pakai 1000 polybag antara 3 ke 4 set, itu 4 set tu dah banyaklah, 3 set saya rasa. So lebih kurang habis dalam 400 setengah aje. Okey, 400 setengah. Alright. Jadi 400 setengah apa lagi tadi? Racun. Racun kita beli sekali. Kita beli sekali racun. Racun tu dalam anggaran, kalau awak beli yang mahal-mahal tu lebih kurang dalam RM1,000. Tapi bukan bukan hanya pakai satu musim. Mungkin dia sampai kepada musim kedua. Kita susah nak kira lah racun tu. Okay. Jadi jadi itu adalah operation ataupun kos untuk maksudnya pusingan. Pengurusan ataupun kos yang pusingan. Kalau kita dah pakai macam saya, saya dah masuk ke 10 kali. Kita invest sekali je lah. RPH dan juga setup tapak ni tak boleh nak kata macam ada yang mahal. Sampai mahal macam saya buat. Saya buat gantung. Sebab kat sini ramai orang datang. So, jadi saya terpaksa buat pelbagai. Kepelbagaian. Ada yang untuk mitigasi gantung. Ada yang biasa. Ada yang bawah. Ada yang open. Jadi semua sekali saya dah cuba. Dan itulah kadar yang biasa. Kadar yang biasa untuk kita buat. Okay. Okay. Kos. Ada yang. Okay. Jadi. Jadi kos. Kos racun. Ada yang suruh saya ulang. Kos racun tu. RM1,000 lah. Untuk satu pusingan. Jadi okay. Kos tapak permulaan. Kalau dengan RPH 1000 polybag lebih kurang 30,000. Without RPH lebih kurang 10,000. Okay, faham eh? Jadi tetapi bila kita buat sekali and then kita boleh pakai banyak. Misal contoh untuk rock melon sahaja, satu tahun minimum adalah 4 kali. 4 pusingan. Sebab dia kan 2 bulan 70 hari.
empat pusingan. Tapi saya dapat lima pusingan. Okey, kita kejar kepada lima pusingan. Okey, saya beri awak logik je. Saya beri awak logik. Okey. Saya maksudnya kita tanam rockmelon ni 1000 polybag. Okey, 1000 polybag kita tanam yang hidup misalnya 90%. Jadi satu biji saya cakap dalam 1.5 kilo ke 2 kilo, betul eh? Ada yang sampai 3 kilo, tak apalah. Ambil yang paling minimum 1.5 kilo. 1.5 kilo, Syairah tolong ambil kalkulator. 1.5 kilo, awak sama-sama ambil kertas kira. 1.5 kilo kalikan dengan 1000 polybag. Okey, kalikan dengan 0.9 sebab anggaplah 10% tu matilah. Bukan mati sebab apa, kita kulatlah, kita buang. Maksudnya 10% tu banyak. Tapi saya beri minimum. Okey, berapa? Okey, 1.35 tan. So, 1.35 tan. Jadi, sekiranya tuan-tuan hanya menjual dengan kadar harga borong, iaitu RM4 sekilo, awak tulis. Kalau RM4 sekilo ni harga borong. Okey? Harga borong banyak dekat Selangor, dekat ni dia orang tanam banyak, dia jual harga borong, jual dekat pasar raya. Eh? Okey, harga dia berapa? Kali RM4. You dapat RM5,400 satu musim. Kalikan dengan lima musim. Okey, dapat RM27,000 kalau lima musim, maksudnya satu tahun. Tapi sekiranya tuan-tuan mampu, puan-puan mampu jual sendiri, macam saya buat branding. Okey, share tu tolong ambil. Saya jual branding, nanti kita masuk dalam dalam apa, marketing punya problem dia ni. Okey, ni saya brandingkan saya punya Kobe Melon. Jadi saya post, saya brandingkan. Okey, tapi saya jaga kualiti. Tadi yang saya jaga kualiti kan, saya buat pakai RPH, tiap-tiap hari ada orang yang apa, melilit, buang. Lepas tu penebungaan mesti pastikan antara 7 sampai ke 10. Jadi susah kan, susah. Jadi kita akan pastikan kita punya buah tu dapat maksimum kemanisan dia. Jadi saya kat sini jual RM12.50 RM12.50 satu kilo. Okey, satu tan 35 kali dengan RM12.50 kita dapat RM16,875. Yang itu saya buat calculation untuk you tahulah. Jadi untuk pelaburan permulaan awak tak boleh kira sebab dia ROI, return of investment. Jadi yang boleh kira adalah operation, cost operation. So cost operation, kalau kita tengok baja tadi 450, tengok baja 450, lepas itu racun bolehlah cakap 700 racun. Lepas itu kita ada apa lagi, benih, anak benih untuk RM1,300. Jadi RM1,430. Betul eh? RM1,500 lah kita punya modal pusingan untuk 1000 pokok. Kalau dia lagi banyak, modal pusingan tu lebih rendah lah. Pasal dia gunakan semua as a summary. Jadi kalau awak dapat pendapatan RM5,400, kalau awak jual borong, jadi awak punya keuntungan dalam satu musim 1000 polybag, awak dapat dalam RM3,000. Betul? Dapat RM3,000. So kalau awak jual borong, kalau awak jual sendiri, Syira, tolong tolak Syira. Tadi 16,000. 16,000. RM16,875. Tolak RM1,500. Kalau awak jual sendiri satu musim untuk 1000 polybag, awak boleh dapat RM15,000. Tuan-tuan,
Banyak tak RM15,000 untuk 2 bulan. So you divide by 2, sebenarnya tak mustahil. Saya ada saya tak tahulah. Kadang-kadang kalau saya cerita pasal untung rugi ni, orang ramai juga blame saya kan, macam mana dia buat tak untung pula. Tapi kita kena serius betul-betul. Kita tak boleh macam buat tetapi separuh-separuh jalan. That's why sebenarnya niat saya kita nak perbanyakkan. Kalau satu musim baru 1,000 polybag tu, 1,000 polybag tuan-tuan, sebenarnya kerjanya mudah. Kalau betul-betul pekerja, anak kita umur 25, kalau betul-betul kerja lah. Sebenarnya 1,000 tu tak ada apa-apa. Satu orang pekerja, kira macam untuk satu eka, 4,000 ke 7,000 polybag, hanya dua orang pekerja saja yang boleh kerja. Maksudnya kalau 7,000 polybag tu boleh sampai dua orang je jaga. Jadi tak ada mustahilnya. So kalau macam 1,000, you macam tak boleh nak ambil pekerja lah lagi. Jangan ambil pekerja lagi. So 1,000, kalau nak betul-betul dengan ada pekerja, at least you kena ada 3,000 polybag. So 3,000 polybag, satu orang pekerja, okay, with it. With it untuk tuan-tuan boleh buat. Dari segi itu. Jadi untuk gantikan apa orang kata gaji, gantikan gaji awak daripada macam kita punya gaji kena PKP, lepas tu kita punya bisnes, memang boleh tuan-tuan. Tapi kena usaha yang gigih lah, kena usaha betul-betul. Ada segi bukan macam tu. Okay. Okay. So kita memang tuan-tuan ada banyak soalan, macam-macam orang tanya tentang macam mana berikan cash flow ataupun berikan bajet. Sebenarnya ini semua mesti datang daripada pengalaman. Kita even Fama ataupun saya pun kita tak boleh, bukan kita tak boleh buat. Tapi bendanya satu yang fragile ataupun fleksibel. Kadang-kadang dia tak boleh buat dekat tempat saya, memang boleh buat. Tempat orang mungkin tak boleh buat. Ataupun mungkin tempat orang awak boleh untung lebih besar, lebih banyak. So as a pengalaman itu datang dengan sendirinya dari segi perkara macam tu. So kalau kita beri cash flow, kita berikan macam mana nak untung, dalam kertas semua untung tuan-tuan. Dalam kertas semua sekali untung. Di segi itu. Tetapi once you turun ke bawah, you kena betul-betul target. You kena betul-betul ada keazaman untuk tukarkan career you sebagai petani. Itu sebab saya betul-betul berjuang. Berjuang bukan pasal apa. Sebab saya pernah pergi ke luar negara. Saya pernah pergi Japan, Australia. Saya tengok petani-petani kat sana semua kaya-kaya. Kenapa kita kat sini? Susah. Satu. Yang kedua, setiap hari saya anak-anak saya makan buah. Anak-anak saya makan buah, tapi 90%, 70% buah-buah tu adalah daripada luar negara. Apalah sangat kalau betul lah rock melon ni boleh keluarkan dan ramai orang tanam, tak ada jadi masalah. Kita boleh jual, kita boleh make money. Sedangkan awak boleh juga pula beli buah-buah yang mahal, misalnya anggur. Orang-orang lain boleh beli buah buat anggur tak ada biji lah dengan 500 gram sampai RM24 RM50. Kenapa kita tak boleh buat produk kita sendiri macam rock melon ni? Kita buat betul-betul kajian daripada bawah satu persatu, insyaAllah tuan-tuan boleh berjaya. Okay, so itu sebabnya bila pakai fertigation ni, fertigasi sistem ni, kita boleh buat sehingga kan 5 musim 1 tahun lah. Okay, kalau terkucil sikit, sebenarnya tu malas. Okay, dia kan 2 bulan, 60 hari lah. Sebab lepas 2 bulan, awak kena uruskan seminggu.
memang kita dah dah macam dah biasalah dekat ladang kita, dekat tempat kita ni, dua minggu sekali, seminggu selepas kita harvest and then kita tukar buah baru lah ataupun pokok baru. Jadi bolehlah cakap seminggu ke dua minggu tu tempat tu rehat and then kita tanam baru. Kalau macam apa tu cili dan juga terung, dia kena kuat sikit ataupun lama sikit lah dia punya ni. Sebab apa, nak membersihkan, dia ambil masa. Sebab rock melon ni dia baru 2 bulan, jadi akarnya tidaklah sangat dalam ataupun teruk. Alright. Okay. Okay. So, itu yang saya ceritakan tadi. Saya ceritakan tentang ada tanya macam itulah. Kita punya untung rugi secara roughly. Maksudnya, walaupun SOP yang kita ada berikan itu hanya adalah panduan. Panduan kepada petani-petani, lagi-lagi petani moden. Kita nak kita sedaya upaya sebenarnya tukarkan daripada kita menjadi seorang petani kepada usahawan tani. Usahawan tani. So, ramai orang yang datang sini ataupun saya memang galakkan. Even sekarang ni ada beberapa tempat saya ventures bersama macam Rizda Semayan di Bangi. Jadi kita bantu dia menjadi consultant, kita pasangkan RPH dia, kita tanamkan dalam 3 ke 4 musim. Dia orang yang jaga, jualan memang handle by kita. Jadi customer-customer daripada Coach Bahar yang daripada Bangi, KL semua sekali, tak payah lagi tunggu daripada sini. Kita boleh terus jual daripada sana direct. Maksud saya ada pengalaman dalam rock melon, dalam golden melon dan Kobe melon ni, kita memang boleh jual dengan masa yang cepat. Orang kata. So nanti kita masuk dalam subjek marketing. Itu nanti. Macam mana kita nak promote, macam mana ni. Jadi maksud saya ni, ini adalah cerita-cerita tentang cost sahaja. Cost effective. How to cost effective untuk ni. Jadi antaranya adalah ramai juga dekat luar sana yang baru satu musim, yang dua musim tapi give up. Jadi dia tak buat lagi apa tu rock melon ataupun cili terung. And then tuan-tuan boleh beli. Boleh beli dia punya peralatan. Lebih murah dari segi tu. Jadi macam lapik-lapik, macam wheat mat semua sekali. Tuan-tuan jangan macam awak kata segan. Maksudnya saya lebih suka ramai kawan-kawan yang memang berdikit-dikit gunakan apa yang ada daripada bawah dan turun dan naik ke atas. Barulah boleh. To be honest, saya telah awak kata cuba. Saya telah cuba mulakan permulaan dulu daripada kecil. Saya tidak menggunakan modal lain untuk menambah modal saya. Saya hanya menggunakan modal yang saya ada untuk menambah lagi plot-plot yang seterusnya. Jadi daripada 500 jadi 1000 jadi 3000. So as a duplication of the yang ke depan itu ada sekitar macam tu. Okay. Alright. Okay, yang itu apa tu, itu tentang fitigasi, tentang kos. Okay, kalau ada yang tanya, dekat sini ada yang tanya saya tentang berapa polybag yang kita gunakan, berapa kalau dalam satu sabut, satu guni sabut berapa polybag. So ada beberapa jenis polybag. Ada satu sabut yang yang kecil tu kita pakai dalam 3 polybag lah. Jadi macam mana nak beli? Kalau 1000 polybag kita nak pakai, jadi berapa bag sabut yang kita nak beli? Kalau 1000 polybag kita nak buat, okay, you divide by 3 lah. Divide by 3, 1000 divide by 3,
So you dapat lebih kurang dalam 300 apa nama bag. So kalau satu bag RM7, so you kali lah satu 300 kali dengan 7 untuk kos sabut saja 2000 lebih, something like macam itulah. Macam tu. Saya beri tadi kos lebih kurang, maksudnya lebih kurang lah dia punya kos-kos sabut semua kali tu. Tapi ada yang sebenarnya kalau pandai nak adjust mungkin lebih murah, tapi tak adalah dapat murah sangat, jauh sangat untuk kita dapat untuk dapat tu. Okay, okay. Line tak berapa clear. Saya dapat SMS, WhatsApp kata Celcom problem satu Malaysia sampai 4 hari bulan Julai. Jadi bukan salah saya lah tadi. Ingatkan pagi-pagi tadi kenapa hujan ke apa ke. Ini saya terpaksa pakai Digi punya line. Okay. Masih dengar lagi ya? Ada. Okey. Sekejap tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar, kita ambil take file sekejap. Okey. Take file sekejap. Sebab apa saya punya problem ni? Lepas ni kita akan share tentang video-video, untuk apa verification ni. Okey. Ambil masa sekejap Okay. Pak kalau tidak yang ini je. Ini tak boleh buat video kan. Awak preparekan ni. Stand. Preparekan stand. Saya sini buka. Jadi ni. Yang besar tu. Stand. Tak, lain dia tak boleh. Cuma pakai yang ni je. Saya terus masuk marketing. Buka nanti kamera ni kat situ. Buka video. Benda awak. Bawang. Terus ni. Okay. Dengar tak video dulu check. Okey, dengar tak? Terpaksa lah macam-macam kita buat. Okey, dengar tak? Tolong ni. Okey, alhamdulillah. Okey tuan-tuan. Jadi saya sambung macam ni. Saya sambung terus tentang macam mana kita nak pasarkan tentang marketing. Okey. Okey, semua tarik nafas, kita buat baru ni marketing ni. Saya ambil masa 1 hour tentang marketing ni. Kamera depan coach boleh baca komen terus. Nampak. Tapi dia gelap sikit. Ini nanti boleh baca komen, nanti kalau ada komen boleh baca komen direct. Okay, good. Okay, tuan-tuan. Jadi saya cerita dulu, marketing ni sangat penting tuan-tuan. Marketing ni sangat penting dan tuan-tuan boleh gunakan aplikasi marketing ni dalam bisnes tuan-tuan. Sekarang ni kan, segitu. Saya tak nak, saya selalu berbincang even dengan Cik Firdaus tentang peternak dan juga petani di Malaysia. Kebanyakan dia orang masih lagi menggunakan
elemen tradisional. Maksudnya mereka hanya menanam. Mereka hanya menanam, lepas itu diorang jual dengan pemburu. Jadi kejayaan tuan-tuan adalah menjual, bukan menanam. Kita akhirnya sama ada kita nak tanam pokok melon ke, kita nak tanam cili ke, kita nak tanam terung ke, kita nak bela kambing ke, kita nak bela rusa ke, ayam kita nak bela ke. Yang penting bukan berapa banyak kita bela kambing, tapi jual kambing tu buat datangkan duit. Berapa banyak kita boleh jual kambing, berapa banyak kita jual melon, berapa banyak kita boleh jual apa cili. Jadi itu adalah menggunakan ataupun memerlukan elemen marketing. Iaitu yang saya cuba tukarkan mentaliti antara yang saya tulis kebanyakannya adalah antara petani miskin dengan petani kaya. Okey. Kalau tuan-tuan pergi ke pasar-pasar, kadang-kadang saya pergi juga pasar. Saya tengok harga cili tetap harga RM20, harga cili besar. Okey. So cili besar RM20. Tapi pemborong ambil kadang-kadang RM6, RM8. Jadi petani-petani ini tertekan. So tuan-tuan kalau baru nak mula ni, tuan-tuan kena tekad pada diri sendiri sebenarnya memasarkan tuan-tuan punya barangan dan juga tuan-tuan punya hasil itu secara sendiri. Kita buat networking. Itu yang perlu kita buat. Kalau macam contoh ada yang daripada Sarawak, daripada Sabah, daripada Brunei, saya rasa pasaran sana lebih luas. Sebenarnya Rock Melon ni dekat KL ada orang jual, kalau pandai dia orang buat sampai siap buat ribbon, siap dengan box dia yang baik. Saya tak tahu berapa ringgit. Satu biji sampai RM70, tuan-tuan. Ada yang saya jumpa Rock Melon jenis apa katanya. Hanadio tak salah saya. So dia bukan dia Hanadio. So dia harga sampai RM70. Ada yang sampai 100 lebih. Jadi itu adalah kajian-kajian innovation yang tuan-tuan daripada hari ke hari boleh pergilah, boleh tengok macam mana penjagaannya, mungkin dalam kelambu ke, tak kisahlah sebab satu biji dah sampai 100, masuk dalam kelambu pun tak apa. Maksudnya begitu kan. Kita tidur dekat sebelah pokok rock melon tu pun tak apa kalau dia boleh menghasilkan dengan apa tu? Dengan ni So ada apa? Cik. Mana dia? Sekejap untuk topik. Sekejap Okay, sorry. Untuk topik marketing ni, kita maksudnya kita macam ni je. Kita tak ada slide. Memang kita tak ada slide. So ada yang diorang tanya, ada slide ke tidak? Ini tak ada slide. Alright. Ada gangguan sikit. Saya ni kalau terganggu je, kadang-kadang saya terlupa apa saya cakap. Okay, saya ni cerita pasal okay. Jadi harga tu kita boleh maksimiskan kalau kita boleh jual sendiri dengan yang pokok-pokok buah yang lain lah, buah rock melon yang mahal okay. Jadi saya nak ajarkan tentang marketing. Marketing ni sebenarnya saya dah prepare. Saya dah ada slide. Tapi line tak okey, komputer tak boleh. Ni kena pakai komputer handphone saja. Jadi tak bolehlah kita nak show slide tu. Tetapi tak apa, apa pun kita jalankan terus ataupun kita teruskan dengan apa yang kita boleh buat insya-Allah. So saya nak ajar tuan-tuan, okey. Tentang marketing ni, saya nak bawa tuan-tuan dengan cerita. Ada satu cerita tentang
jangan fokus sangat, offkan sekejap kita punya fikiran, tuan-tuan jangan terlalu fokus dengan rock melon. Kita ni nak berniaga. Okay, you adalah peniaga. Okay, jangan, saya nak ajar ni secara total ataupun keseluruhan tentang marketing. Okay, nama tajuk ni adalah kita buat untuk namanya marketing revolution. Okay, tak apa, tuan-tuan dengar je. Without slide pun tak apa ni. I memang boleh. So marketing revolution yang saya akan ajarkan tuan-tuan satu persatu macam mana nak memasarkan kita punya produk, okey. So dalam satu-satu nama marketing revolution ni, dia perlu ada penawaran yang baik. Satu penawaran yang baik. So apakah penawaran yang baik yang kita buat? Boleh tak kalau saya sharekan satu cerita yang luar sedikit daripada apa tu cerita pasal pertanian ni. Okey, kita buka sikitlah kan, buka kita punya pengalaman, betul tak? Okey, saya ada mengajar dalam satu seminar di KL, ada satu orang peserta saya, dia satu orang arkitek. So dia buka the second business dia, nama dia business tu adalah business car wash. Jadi bila dia buka car wash tu dah dekat setahun, jadi dia kata business dia a problem. Maksudnya car wash dia tak ramai orang. Jadi dia timbul lah rasa apa salahnya semua sekali strategi marketing telah dibuat. Dia buat, saya tanya dia berapa you spend budget untuk marketing, dia kata RM3,000. Okey, apa yang you buat? Dia cakap buat banner dan tampal banyak banner, sampai 30 apa tu banner yang dipasang di seluruh apa tu pekan itulah. Jadi saya cakap okeylah. Tapi tak berkesan sangat. Satu hari cuma 10 kereta yang datang. Okey, jadi bila saya datang ke tempat dia, saya syorkan mengajar dia satu benda iaitu marketing revolution. So marketing revolution ni yang saya nak ajar tuan-tuan. Kebanyakan orang dia buat marketing hanya pada iklan. Bangun tidur dia buat iklan. Nak jual rock melon, nak jual kereta, nak buat car wash, itu adalah iklan, bukan marketing. Tapi marketing ni perlukan plan. Okay. So tuan-tuan sekarang ni dah masuk jiwa usahawan. Tuan-tuan perlu buat satu marketing plan. So bila saya buat kajian ataupun saya fikir banyak, okey, macam mana nak buat benda macam ni? Kita mesti ada inovasi dengan orang lain. Jadi saya telah wujudkan ataupun telah gariskan lima perkara penting di dalam marketing revolution ni. Marketing yang you nak buat ni. Cerita pasal kawas tu tadi, saya minta dia 10 apa tu penama yang biasa datang ataupun customer yang biasa datang, regular customer dia. Jadi pada masa itu saya kata buat satu storytelling ataupun iklan yang kata antara 1 hari bulan sampai 14 hari bulan, siapa yang datang membasuh kereta dekat car wash itu diberi secara percuma. Jadi saya cuma gantikan duit marketing tadi yang kita buat banner. Yang kita buat banner, kita ambil duit tu kita beri kepada customer. Saya tak beri duit lain. Duit marketing. Duit marketing ada kan. So kita buat, ambil daripada buat banner, kita beri kepada customer, iaitu daripada 1 sehingga 14 bulan, kita beri secara percuma. Jadi kita beri percuma kepada car wash. Tu. Tetapi syarat dia satu, syaratnya adalah mereka perlu datang, mereka perlu WhatsApp ataupun SMS kepada 10 orang yang terdekat dengan dia. Jadi apa yang terjadi bila dia orang datang, kita offer dapat percuma, basuhan percuma, kita offer dia, bang 10 kali kereta
basuhan sekian harga, mungkin RM300. Kalau 20 kali bang, abang bayar RM500 saja. Kalau tidak, mungkin package sampai vacuum semua RM1,000. Tuan-tuan, selama setahun dia buat car wash, dia tak ada fokus dan akhirnya dia rugi. Tetapi hanya 2 minggu sale yang dia buat, dia dapat RM64,000. Dia buat car wash saja. Macam mana saya buat? Yang saya sebutkan ni, iaitu marketing revolution. Okey, saya terangkan. Marketing revolution ada 5 step yang tuan-tuan kena tahu. Yang pertama adalah, yang pertama awak ingat tak tadi, walaupun kita pasang banner, siapa yang baca banner kita tu? Tak ada ramai yang orang yang baca banner kita tu. Betul kan? Tapi bila kita SMS ataupun WhatsApp, so orang yang SMS tu tentulah duduk dekat kawasan dapakan tu. Itu kalau cerita pasal car wash. Jadi perkara yang pertama adalah, yang paling penting adalah customer yang betul. Siapa yang nak beli kita punya produk, itu lebih penting. Iklan ni kita perlu very targeting. Siapa yang beli kita punya produk? So kita kena faham. Jadi dalam iklan, apa yang kita nak buat, menggunakan medium apa pun, kita medium ni mungkin kita pakai WhatsApp, mungkin kita pakai TV, mungkin kita pakai flyers, tetapi yang lebih penting adalah targeting siapa customer kita yang kita nak buat. Yang pertama, yang kedua adalah penawaran. Penawaran yang baik. Macam mana? Okay. Penawaran yang baik. So, perlukan penawaran yang baik. Penawaran yang baik, iklan yang baik. Iklan yang baik, maksudnya, kalau ambil car wash punya problem, car wash punya cerita tadi, penawaran yang baik, bila dia datang, dia dapat percuma, and then dalam masa yang sama, kita menawarkan dengan apa, menawarkan dengan yang menarik lah. Kalau macam cerita pasal car wash kereta tadi tu, kita cakap ada 10 kali, jadi you untung 2 kali untuk basuh, and then you boleh beli dengan package ini cuma RM500 saja. Contohnya begitulah. Penawaran itu mesti penawaran yang baik. Nanti saya ulas kaitkan dengan apa strategi saya bila saya buat Rockmelon. Sabar dulu untuk awak faham. Ambil catatan ini. Benda ni adalah sangat baik untuk buat marketing. Untuk buat marketing. Tuan-tuan, saya tahu 600 orang yang ada ni bukan calang-calang orang. So tuan-tuan bukan meniaga ini aja. Tuan-tuan boleh meniaga apa saja dengan menggunakan ini. Pertama, penawaran yang baik. Kedua, customer yang betul. Ketiga, testimoni ataupun keboleh percayaan kepada produk kita. Kita mesti masukkan dalam iklan kita tentang testimoni. Bila orang datang, ramai orang yang datang kat situ, dia tengok, car wash ni laku, ramai orang datang kat sini. Syaira tolong contact Fama, dia orang WhatsApp dia saya pasal video. Sekarang ni cakap dengan dia, video tu tak boleh buka pasal saya punya komputer, tak boleh. Awak call ni. Okay, saya buat marketing. Saya cerita marketing dulu. Boleh tak? Saya cerita nanti video-video tu kemudian, insyaAllah kita boleh share. No problem. Jangan takut. Apa tadi Subhanallah. Tuan-tuan, jangan macam mana, boleh tak saya teruskan dengan marketing? Silakan coach.
Yang video-video tu nanti kita share. Boleh tak, Encik? Baik. Okey. Saya, itulah lepas COVID ni, saya ada masalah lupa. Jadi kadang-kadang kalau terganggu tu saya lupa. Minta maaf lah. Baik. Hari tu saya kena COVID. Stage 5. Saya sampai 5 minggu kat hospital. Jadi alhamdulillah, syukur saya dapat wake up balik. Tuan-tuan jaga kesihatan, jaga betul-betul eh. Dekat sana COVID ni betul-betul boleh membunuh. So sampai sekarang saya, kalau tuan-tuan tengok saya bernafas kan, saya tak clear kan. Maksudnya tersekat-sekat. Itu pun saya dah keluar hospital lebih 2 bulan dah. Okay, so saja ceritalah. Antara impact dia adalah saya jalan slow, lepas tu mengah, tu adalah kekal. Saya punya, ni kita cerita lain sikit lah, jangan serius sangat, betul tak? Lepas apa, saya punya paru-paru memang maksimum. Macam orang merokok tu lagi teruk, orang merokok. Bila scan. Lepas itu, antaranya adalah tu lah. Bila bercakap sikit terlupa, macam orang tua pula. Tapi insyaAllah dia slowly grow. InsyaAllah. So minta maaf. Tadi saya nak cerita pasal marketing. Saya minta maaf kalau saya punya tu macam cerita keluar daripada topik sikit. Sebab saya nak cuba fahamkan semua orang dengan cara yang paling senang. Pasal saya tak ada slide. Jadi paling senang sekali. Kalau slide pun tak guna, tapi kita ni mengingat daripada cerita. Okay? Revolution, marketing revolution ni. Tadi kan saya cerita ada tiga kan. Dia ada mood tu, mood baru naik. So satu, penawaran yang baik, iklan penawaran yang baik. Yang kedua, kita buat apa tu, targeting ataupun customer targeting yang betul. Yang ketiga adalah testimoni ataupun kalau bahasa Melayunya apa, Syahira? Testimoni, iaitu keboleh percayaan. So sama ada kita nak masukkan dalam dalam kita punya iklan ni, itu terpulang kepada kita. Yang keempat adalah keterbatasan. Keterbatasan. Maksudnya, saya cakap offer ni hanya pada 1 sampai ke 14 hari bulan aja. Itu boleh. Keterbatasan ni macam-macam. Kalau kita dalam Rockmelon, saya cakap, Rockmelon ni ada 500 biji saja. Siapa yang nak sekarang? Maksudnya, supaya orang tiga untuk beli kita punya produk sekarang. Immediately. Segi macam itulah. Yang itu. Apa untuk keterbatasan. Okay. So, iklan-iklan itu ataupun elemen-elemen itu kita boleh tukarkan. Okay. Jadi saya tukarkan tentang Rockmelon pula. Apa kaitannya dengan marketing revolution ni? Ada lagi satu elemen yang saya akan beritahu kepada tuan-tuan selepas yang saya terangkan tentang Rockmelon. Okay, Rockmelon saya buat branding. Rockmelon saya sama aja dengan Rockmelon lain. Saya pecahkan rahsia lah. Sama aja, iaitu saya tanam satu golden melon, satu lagi Rockmelon, iaitu benihnya sama yang ini, iaitu glamour juga. Tetapi saya keluarkan produk yang premium. Okay? Produk yang premium. Jadi saya tawarkan kepada semua, kalau kita cuma jual pada lokal, contohlah saya duduk kat Mua, saya tanam sampai 20,000 polybag, 20 biji ni kan. Siapa yang nak beli, betul tak? Kadang-kadang dia dah test sekali, dia tak buat. Jadi saya fikir macam mana boleh kita buat semua sekali, kita buat untuk ramai orang. Sampai ke kita hantar ke Sabah Sarawak, kita boleh hantar ke Penang, kita hantar ke Langkawi, berapa ramai orang dan berapa banyak pula. Sampai bila-bila pun sebenarnya insya-Allah tak habis-habis orang nak beli kita punya buah Rockmelon. Jadi yang pertama, saya penawaran yang baik. Yang pertama adalah penawaran yang baik yang saya buat adalah dia bermusim. Dia macam durian. Dia bermusim. Jadi bila dia keluar, dia bermusim dia tak banyak.
Jadi saya menawarkan dengan harga yang berpatutan. Macam contohnya 1 kilo RM15. Tapi untuk package RM70 setiap termasuk penghantaran, kita dapat lebih kurang 4 kilo. 4 kilo buah. Sama ada 3 biji ataupun 4 biji. Tak kisahlah sebenarnya tu kita buat kita beri lebih 4 kilo, kita beri lebih 4 kilo lebih, 4 kilo setengah. Itu kita sedekahlah kat orang kan. Jadi yang paling penting kita packagekan kita punya produk. Bila kita packagekan kita punya produk tu, kita dapat jual dengan baik. Itu pertama, penawaran yang baik. Maksudnya orang nampak kita boleh harga dia lebih murah, profitable, dan juga dia boleh dihantar. Dihantar melalui pos. Dia tak adalah berbau kan. Dia boleh dihantar melalui pos. Jadi mudah kita hantar dekat apa tu melalui JDAC. Sekarang ni kita pakai JDAC lah. Syairah pakai JDAC je kan. Lain so yang itu. So penawaran yang baik. Jadi kita selesaikan masalah orang. Yang pertama, yang kedua, customer yang betul. Saya tuan-tuan pakai customer dalam saya punya page dan juga dalam saya punya Facebook je. Facebook personal saya ada 50,000. 50,000 friends. Dalam page saya ada dalam 150,000. Saya tak pakai buat iklan pun. Saya cuma jual bila keluar buah tu. Biasanya kita satu musim tu 6,000 biji lah. Kita keluar buah tu within 6 jam habis. Sebab kita promote, kita selalu cerita. Okay tuan-tuan, dalam Facebook kita, Instagram ke TikTok ke, tuan-tuan kena branding kan tuan-tuan punya cerita. Tuan-tuan kena tuan-tuan kena selalu bercerita lah tentang apa yang tuan-tuan buat. Kalau tuan-tuan tanam rock melon, daripada kecil tuan-tuan cerita pasal rock melon. Kalau tuan-tuan bela ayam, tuan-tuan selalu bercerita tentang ayam. Jadi orang tahulah tuan-tuan buat apa. Jadi mudahlah tuan-tuan untuk tuan-tuan jual produk-produk tuan-tuan bila masa untuk kita jual. Yang itu. Yang itu termasuk elemen testimoni tuan-tuan. Okay. So itu yang kita buat. So tuan-tuan boleh masukkan, carilah idea apa-apa tentang customer tadi. Macam misal contoh dulu masa sekolah buka ya tuan-tuan, saya masukkan saya pergi ke sekolah. Mula-mula orang tak tahu, ramai orang tak tahu tentang rock melon ni. Ramai orang tak tahu tentang rock melon ni. Jadi kita pergi ke sekolah, kita beri dia orang rasa dulu. Juallah RM1 ke RM2 ke satu potong. So masa mula-mula kita hantar dekat kantin, orang ada beli and then slowly. Bila saya open order je, satu sekolah yang cikgunya ada 100 orang, boleh laku sampai 300 ke 400 kilo. Sekali shoot je. So maksudnya kita kena faham, dan saya sangat faham tentang sebenarnya buah-buah ni mudah kita nak jual. Tuan-tuan, lebih lagi tentang rock melon tadi. Okay, so strategi-strategi untuk marketing tentang ni macam yang saya tunjukkan tadi pagi. Bisnes ini asalnya paling pentingnya adalah menjual. Dan asas kepada menjual adalah menjaja. Pergi ke tempat orang ramai-ramai, pergi ke tempat ramai orang, dan apa yang orang nak. So tawarkan dari segi perkara apa yang kita jual. So slowly grow. So yang paling penting sekali adalah kita brandingkan. Kita yang paling penting sekali adalah kita boleh premiumkan kita punya buah. Macam tu teman. InsyaAllah. Okay. Encik Alim, mungkin boleh kita buka pada soalan.
Okey, baiklah tuan. Ada beberapa soalan ni sebenarnya saya terlampau banyak soalannya, saya tak sempat nak review semua, tapi ada beberapa soalan ni. InsyaAllah, adakah kita akan sesi soalan ni sampai habis jam 5? Tak apa. Ada lagi. Mungkin okay, alright. Sebab technical person dia orang buat tengah buat ni. Tengah bantulah. Tengah bantu. Okay. Jadi baik, ini okey, seterusnya tuan. Okey, soalan ya. Penyakit yang selalu menyerang rockmelon. Jenis penyakit. Penyakit yang selalu menyerang rockmelon adalah tu white fly. Yang itu yang biasa sangat. White fly yang biasa sangat setiap musim ada. Bila ada white fly, dia akan mulalah kutu trip kan. Tetapi yang herannya dia orang ni lah. Penyakit-penyakit ni dia cuma kalau ada satu, yang lain tak ada. Yang kalau dia ada fly, kalau kita tak cegah dia, dia yang lain tak ada. Dia sakit. Kalau sakit perut, dia sakit perut je. Kalau sesema, dia sesema je. Jadi yang biasa sangat whitefly. Whitefly tu kira macam umum lah. Tapi yang paling teruk adalah kutu trip. Sebab whitefly boleh lagi diubat. Kutu trip ni kira macam AIDS lah. Kira terus buang. Tu sebab bila you nampak kutu trip, you kena buang dan you kena asingkan. Jangan dekat bawah kat situ. Nanti dia berjangkit lagi. Terus asingkan, kalau boleh bakar. Ataupun asingkan dekat jauh lah tempat tanaman. Okey, baiklah. Seterusnya tuan, apa beza bunga betina, bunga jantan dan bagaimana nak banyakkan bunga betina? Okey. Dia beza, tadi kita ada dah menerangkan tentang bunga betina dengan bunga jantan. Senang aja nak faham, bunga betina ni dekat bawah kelopak dia ada kembung sikit. Dia kembung. Bunga jantan dia tak ada apa-apa. Bunga betina lebih banyak daripada bunga jantan. Okey. Jadi dia nak cerita banyakkan bunga ni, memang bunga dia banyak. Tak, yang itu dia tak ada pun folia yang boleh banyakkan bunga. Baik. Alright. Bagaimana nak merawat penyakit batang? Okey. Penyakit batang ni dia selalunya paling biasa sekali adalah ulat. So dia punya problem adalah ulat. Jadi penyakit batang ni dia to be honest saya tak pernah dapat hadapi. Tapi kawan-kawan saya sampai dia macam ulat gonggok tau. Datang naik atas semua sekali. Saya pernah tengok tapi mungkin ada spray dia kot dekat masa dekat apa tu. Tapi dekat kebun kita tak ada. Mungkin benda ni sebab bila saya tanya benda ni kenapa berlaku, dia kata tapak yang dia buat dulu adalah tapak kelapa sawit yang ditolak. So jadi bila tapak kelapa sawit yang dah tolak, so bawah dia tu kan akar-akar dia, yang itu banyak ulat. Ulat tu naik ke selang. Saya tengok, oi, semua sekali dalam 1000 polybag semua habis. Diserang oleh ulat. Ulat gonggok lah. Senang cerita. Okay, soalan lain? Okay, alright. Perlu balut buah tak? Yang mana yang paling sesuai? Plastik ke, kertas ataupun bila sesuai balut buah? Perlu balut ke tidak? Okay. Plastik atau kertas? Okay. Soalan tu bagus. Pertama, dia ada dua. You tengok Satu, kalau golden melon. Kalau awak tengok pagi tadi, saya balut dengan plastik. Golden melon ni yang warna kuning tu. Dan dia tak ada jaring. Yang itu kita balutkan dengan plastik. Kalau rock melon, ambil rock melon. Ini rock melon. Rock melon kita sampul dengan
kertas surat khabar. Kertas surat khabar. Eh? Example dengan kertas surat khabar. Okey, dah boleh. Okey. Jadi maksudnya kalau ditanya dengan saya, mana yang baik, kena sampul dengan surat khabar lah. Maksudnya kena disampul. Okay, ada soalan lagi? Alright, seterusnya spray hormon dan debunga, caranya, kaedahnya. Hormon debunga? Apa tu? Saya boleh jawab, tapi benda tu advance sangat, tuan-tuan. Even saya sampai 12,000 polybag, kita tak pakai pun hormon perdebungaan. So jadinya tuan-tuan jangan risau sangat. Saya cuma backup. Backup tu maksud dia kita buat manual. Tapi kalau dah banyak sangat sampai 12,000, 14,000 polybag, kita tak mampu untuk kita buat perdebungaan semua. Agen-agen misalnya kumbang, kelulut kan, yang akan bekerja. Macam saya kat sini, kita ambil kelulut lah. Maksudnya kita bela kelulut kita sendiri. Itu pertama. Yang kedua, kalau awak buat RPH yang tertutup, sebenarnya ada syarikat yang menyewakan kelulut. Dia menyewakan kelulut dengan harga sebulan RM250 satu box. Jadi benda tu boleh dibuat. Okay. Okay. Alright. Waktu yang selesai untuk buat kahwin bunga. Okay. Tadi saya ada cakap dia tengah hari. Tengah hari maksudnya dari pagi jangan sampai ke petang. So jangan sampai naik matahari lah kan. So within embun dah kering, tapi maksudnya jangan sampai dia panas. Embun dah kering. Dalam pukul 9 mula, elok. Dah sampai pukul 11 pun dah banyak dah kita dapat. Okay. Next. Boleh. Okay, alright. Ada yang tanya, kalau musim pertama tanam melon, raw melon, kemudian musim kedua perlu ke tanam tanaman lain, kemudian musim ketiga baru tanam raw melon balik? Untuk raw melon, dia tak ada pantang. Untuk raw melon dia tak ada pantang. Selalu kalau kita dengar kan macam cili dia kena gile-gilekan kan. Tapi ikut pengalaman saya dah 10 musim di tapak yang sama. Kita tak ada masalah. Okay, alright. Jenis produk hiliran apakah yang ada untuk raw melon? Jenis apa? Produk hiliran yang yang ada lah. Mungkin macam tadi ada yang cadangkan nak buat jeruk raw melon. Mungkin ada tak lagi yang telah dihasilkan? Okay. Produk-produk proses. Dekat luar ada raw melon tea. Tea yang dibuat teh. Tea. Maksudnya dia punya perasa rock melon. Dekat luar memang dah ada. Jadi tapi cuma itu perlu dibuat kajian lah seterusnya. Okay coach, saya nampak video coach dah tersedia. Macam mana kita tengok video? Boleh? Dulu, coach? Boleh, insyaAllah. Okay, saya sambung insyaAllah. Okey tuan-tuan. Okey tuan-tuan, saya sambung. Sikit dalam 3.5 ni ada beberapa chapter ataupun yang saya telah rakam sebelumnya, lebih-lebih lagi di lapangan. Jadi mungkin boleh kita bersama-sama lah untuk melihat.
Iyalah. Okey, tuan-tuan. Ini benih rock melon yang satu variety rock melon yang agak popular juga sekarang ni. Likat 727 atau satu lagi yang terbaru 828. Yang kita ada contoh di belakang ni ialah 828. Okey. Kita pernah tanam 727, hasil dia pun memang cantik juga. Okey. So, bila kita dah dapat benih. Ini benih ni kita boleh dapat di kedai-kedai pertanian ataupun online pun ada. Okey. Di antara harga dia dalam satu paket ni dalam RM50-60 lah. Okey, ada dalam 100 biji. Okey. Biasanya kalau kita beli anggaran dalam satu biji tu 35 sen atau 30 sen hingga 40 sen. Okey, saya saya akan mulakan. Ada 5 video kat sini tentang rock melon satu persatu. Okey, kita akan cuba tengok daripada penanaman sampailah kita nak melilit dan kita nak kenal mana yang masak ataupun tidak. Okey, silakan. Okey, tuan-tuan. Ini benih rock melon yang satu variety rock melon yang agak popular juga sekarang ni. Likat 727 atau satu lagi yang terbaru 828. Yang kita ada contoh di belakang ni ialah 828. Okey. Kita pernah tanam 727, hasil dia pun memang cantik juga. Okey. So, bila kita dah dapat benih ni kita boleh dapat di kedai-kedai pertanian ataupun online pun ada. Okey. Di antara harga dia dalam satu paket ni dalam RM50-60 lah. Okey, ada dalam 100 biji. Okey, biasanya kalau kita beli anggaran dalam satu biji tu 35 sen atau 30 sen hingga 40 sen satu biji. Okey. Jadi bila kita dapat benih ni, kebiasaannya orang akan mula nak menyemai dia. Dia akan merendam dulu dalam air hormon, air suam campur hormon campur dengan racun kulat. Itu menghindarkan daripada penyakit lah. Biasanya 8 jam dia akan rendam, lepas tu dia akan guna. Tapi kalau jenis-jenis hybrid macam ni, biasanya kita tak perlu buat macam tu. Kita boleh terus direct kita semai. Yeah? Jadi ini contoh kita, bila kita semai, ini contohnya tray semayan kita. So ini contoh anak pokok yang sudah 7 hari ya. 7 hari. So ini biji benih kita. Biji benih kita ni dia ada okay, biji benih kita. Biji benih kita ada satu bahagian yang tajam dan juga satu bahagian yang tumpul lah di belakang ni. Jadi kalau kita nak menanam, kita akan arahkan bucu yang tajam ni ke dalam kita punya semayan. Untung tu. Kita akan cucuk dia macam tu. Biarkan dia tenggelam macam tu. Okey, supaya dia cepat tumbuh. Sebab kalau kita tahu terbalik bontot yang dia tak tajam tu bahagian bawah, dia akan lambat naik. Jadi bahagian bawah tu, bahagian tajam tu dia akan kena mesti di bahagian tanah. Ya, yeah? Dia cepat naik. So dalam masa, dia biasanya dalam masa 4 hari atau 3 hari dia akan mula dah pecah. Pecah benih dia dan akan bercambah. Okay, biasanya kita akan letak masuk jaga dia dalam tray semayan macam ni 10 hingga 15 hari. Itu bergantung pada variety. Itu range dia, tak lebih pada 15 hari. Okey, tengok pokok usia kita punya pengembangan pokok. Kalau pokok kita dah cantik, kita sebelum 15 hari, kita dah boleh pindahkan terus ke dalam polybag kita. Okey, ini contoh kita dah pindahkan.
kita punya rock melon, anak pokok rock melon ke dalam polybag kita. Okey, polybag ni kebiasaannya yang kita pakai sekarang ni ialah 14x14. You boleh pakai juga 16x16 atau 15x14. Okey. Tapi normally kalau untuk kita safekan kita punya cost, kita pakai 14x14. Sebab apa yang kita pakai medium yang ada di dalam polybag ni ialah 100% sabut kelapa ataupun kokopit. Tak campur dengan apa-apa bahan lain. Tak campur dengan pasir, tak campur dengan tanah. So, hanya 100% kokopit sabut kelapa. Okey? Okey. Selepas kita pindahkan anak pokok kita ke dalam kita punya polybag, dia dalam masa kita kena buat pemantauan sebab pokok rock melon ni dia akan cepat membesar. Okey, dalam masa 7 hari, 5 hingga 7 hari dia akan dah membesar dan juga dah cuba melilit macam ni. Jadi kita perlukan adakan buatkan dia punya untuk tali untuk dia melilit. Satu tali ni panjang naik ke atas dalam 6 kaki, 7 kaki daripada bawah ni. Okey, jadi proses lilitan tu kita kena buat dari semasa ke semasa supaya dia tidak dia punya sulur tu ataupun pucuk dia tu tidak jatuh ke mana-mana, jatuh ke tanah atau pergi ke tempat lain. Sebab batang dia kan lembut, jadi bila ke tempat lain lama-lama dia akan patah. Okey, jadi kita biar tolong dia bantu untuk melilit. Okey, melilit pokok tu untuk naik ke atas. Okey, jadi dalam masa 15 hari dia akan mula keluar tunas, tunas air. Mana tunas air tu yang kita perlu kena buang. Okey, lepas tu dia akan membesar, dia akan keluar tunas-tunas air ataupun kita panggil sulur. Di mana kita akan jaga sulur tu dan kita buang semua sulur tu dan tinggalkan hanya sulur yang nombor 6 hingga nombor 9. Itu saja yang tadi kita terangkan, yang supaya 6 hingga 9 tu tujuan penyimpanannya untuk melakukan penerbungaan dan juga penyimpanan buah, pemilihan buah saiz. Yeah. Okey, sampai 15 hari sehinggalah dia akan membesar, membesar hingga kalau di sini dia membesar. Sekarang umur pokok di sini sekarang kita tunjuk ialah umur dalam umur 25 hari hingga 30 hari. Okey, kita dah buat pemilihan buah dan kita dah simpan satu buah saja untuk satu pokok. Okey, sulur semua kita dah buang. Okey. Kalau ada sulur lagi kita boleh buang sebab dia akan tumbuh sulur-sulur kecil juga. Itu kita dari masa kita buat membuat pemantauan pokok kita boleh buang. Okey. Jadi tinggal satu biji je. Pokok ni dalam 25 hari hingga 30 hari. Okey. Jadi pokok nampak sihat. Okey. Kita kena tahu penjagaan pokok kita ni macam mana. Sebab kalau kita tengok daun macam ni, kita tahu daun dia sihat. Tapi kalau daun kita tu dia merekut macam ni. Merekut ke bawah. Okey. Merekut, lepas tu dia merekut ke atas ke atau berwarna kuning-kuning. Yang warna kuning-kuning selalunya terjadi kepada pokok rock melon. Dia kalah dengan serangan kulat. Sebab kalau musim sekarang ni, kalau musim hujan, sekerap hujan, kadang-kadang hujan, kadang panas hujan dan kerap pula hujan, dia akan jadi warna kuning. Kuning berbintik-bintik. Itu namanya kita kulat. Jadi pokok rock melon ni musuh utamanya adalah serangan kulat. Jadi masa kita buat penjagaan, kita mesti buat memberi racun kulat. Sekurang-kurangnya kalau kita buat meracun atau menjaga dia, kurang-kurang 3 hari atau 4 hari sekali kita mesti buat racun. Okey, racun-racun yang kita perlukan, racun kulat mesti ada. Kedua ialah racun racun serangga. Racun serangga ni kita boleh tanya di kedai-kedai pertanian racun-racun apa serangga yang untuk rock melon. Okey. Ketiga, kita kena pakai folia untuk daun dia untuk cantikkan buah. Okey, ada 3 benda yang kita kena pakai. Benda situ. Alright. Okey, cara penjagaan dia senang. Kita kalau tengok di sini, kita buat 3 hari berjadual lah. Jangan kita miss lah benda tu. Okey, kita dalam satu tong racun tu, kita masukkan semua benda-benda racun tadi. Penuhkan tong racun tu dengan air, masukkan racun kulat. Okey, racun kulat,
masukkan racun serangga, masukkan hormon dalam tu. Okey, kita kacau. Bila kacau, kita spray pada bahagian pokok. Secantik-cantiknya kita spray bahagian bawah. Sebab biasanya ulat akan duduk di bahagian bawah daun. Okey. Sebab daun daun rock melon ni besar. Okey, dia suka berlindung bawah tu. Okey. Sebenarnya rock melon ni agak tahan penyakit. Walau macam mana pun kita mesti selalu memantau dan juga meracun ikut jadual. Okey. Okey, dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, rock melon ni dia macam mana kita nak buat ada sokongan untuk buah rock melon. Okey. Contohnya seperti timun, tembikai susu dan tembikai. So dari segi fizikal saja dia dari segi fizikal ada yang sama dan ada juga yang berbeza. Contohnya fizikal dia, contoh rock melon dari segi daunnya, okey, dia punya menjala dan juga segi bunga lebih kurang sama dengan timun, tembikai dan tembikai susu. Tetapi hanya yang bezanya lah buah saja. Okey tuan-tuan. Okey, rock melon ni pokok dia cepat membesar. Jadi kita perlukan dia pemantauan yang kerap. Jadi daripada umur dia kita semai dia dalam semaian sehingga dalam 10-15 hari dan kita transfer ke dia dalam polybag, dari situlah bermula aktiviti kita. Okey, kat situ. Jadi dia sangat cepat membesar. Jadi kita perlu kerap memantau dia. Jadi umur dia dalam kurang daripada selepas tanam 4 hingga 10 hari dia dah belajar untuk melilit dan juga menaik. Jadi kita kena sediakan semua benda-benda yang untuk persediaan untuk anak pokok kita nanti. Contohnya dekat sini kita kena buat trailing. Contohnya junjung lah, kita panggil senang, junjung. Jadi berbeza dengan tumbuhan yang lain, macam pokok cili, kita perlukan 4 tali untuk kita untuk sokong dia. Tetapi untuk rock melon, kita hanya perlukan 1 tali saja untuk dia menyuluh ke atas. Okey? Okey, kat sini. Jadi tinggi junjung kita, kalau kita dah buat pancang, satu pancang kita sini, kita dalam jarak atau 4 atau 5 polybag. Paling cantik lah situ. Jadi kita agak kukuh. Okay, di atas pancang ni kita ada 1 tali atau besi untuk menyokong buah dia nanti dan juga pokok untuk dia menjulur ke atas. Okay, tinggi dia 5 kaki hingga 7 kaki. Paling cantik 6 kaki lah. Yeah? Supaya dia dapat naik ke atas. Okay, proses dia selepas 10 hari dia akan cuba untuk menaik dan kita kena bantu dia. Dan kelemahan rock melon ni dia kena bantu untuk dia melilit. Jadi kita kena pastikan benda tu supaya batang dia, sebab batang dia agak lembut. Semua itu adalah contoh. Kalau dia kita perlu penyokong tu, kalau kita tak melilit dia akan menjalar ke tempat lain. Dan tempat lain, jadi dia tak dapat naik ke atas. Jadi buah nanti kita tak dapat nak biasanya buah yang buat pakai penyokong dia tu pada kayu lah, kayu 2 pan kan. Tali bawah kita perlu ada. Sebab kalau tidak dia nak dan hold buah tu. Contoh kita ada pokok di sini. Jadi kita jangan ikat tali ni pada pokok tu. Nanti tercabut pokok kita. Kita ikat dia di atas. Di pada batang kita punya kayu sokong ataupun besi sokongan. Jadi dalam 3 ataupun 2 inci. Jadi biarkan dia mendidik di sini. Contohnya dekat sini kita dah ada pokok sampel dekat sini. Dia naik dekat sini. Okey, dia mendidik. Dan terus naik ke atas.
Okey, dari semasa ke semasa pokok kita akan membesar dan sulu dia makin lama makin banyak. Okey. Dekat situ kita kena jaga. Jadi proses pembuangan sulu selepas lilitan kita akan perhatikan proses pembuangan sulu pula. Sulu ni tumbuh di celah-celah daun besar dia. Sulu. Ini kita panggil sulu ataupun pada permulaannya ada tumbuh tunas air. Ini kita panggil tunas air. Tunas air tunas air, lepas tu kita ada sulu sini satu satu dan juga ini sulu. Ini pun sulu juga ya. Kebiasaannya kita akan simpan sulu ni daripada daun yang ke-6 hingga daun ke-9. Tujuan penyimpanan ni lah satu lah untuk perbungaan dan juga untuk pemilihan buah nanti. Fasa dia selepas 15 hari nanti. Sebab dalam masa 15 hari nanti, sulu akan banyak keluar dan start akan berbunga. Masa itu kita akan start membuat perbungaan secara manual ataupun secara natural. Okey? Okey, so yang itu adalah apa tu sokongan sokongan untuk rock melon. Kita pergi kepada apa macam mana nak buat pendebungaan. Okey, tadi ramai yang tanya kan. Okey, kita nak buat pendebungaan. Okey tuan-tuan, kita dah pergi pada tadi proses melidit dan juga untuk melidit pemilihan. Sekarang kita cerita pasal macam mana kita nak pendebungaan. Sebab benda ni penting, tadi kita simpan tunas tadi daripada 6 hingga ke 9 tunas sebab tujuan dia ialah untuk buat pendebungaan dan juga untuk membuat pemilihan buah seterusnya. Okey. Okay, pembungaan sebelum tu kita mesti kena pasti dulu jenis-jenis bunga. Sebab dalam bunga rock melon ni ada dua jenis. Satu bunga jantan dan juga bunga betina. Okey, bunga jantan dia duduk di pangkal pokok. Pangkal pokok contoh ni. Ini adalah bunga jantan. Dia duduk di pangkal pokok eh. Ini pangkal pokok. Ini bunga jantan. Lepas tu dia punya bawah dia, dia tak gemuk. Badan dia, dia tak gemuk. Okey, berbeza dengan bunga betina. Bunga betina ni, bunga betina duduk di sulu eh. Okey, ini sulu buah. Ini sulu. Ini sulu. Dia duduk di celah. Sulu ni kan duduk di celah di ketiak daun besar. Ni daun besar. Okey. Ini kita panggil sulu. Ini bunga betina. Ini bunga betina. So bunga betina ni tengok dia punya badan dia gemuk. Okey. Okey, itu bezanya bunga jantan dengan bunga betina ya. Okey. Kat situ. Jadi bunga jantan tadi duduk di pangkal pokok. Ini bunga jantan. Dia duduk di pangkal pokok. Dan badan dia tak gemuk. Dan bunga betina duduk di sulu pokok. Badan dia gemuk. Okey. Proses pendebungaan ni biasanya ada dua kaedah. Satu kaedah yang pertama ialah kita membuat secara natural. Semula jadilah. Jadi kalau kita ada tapak tanaman yang tak bertutup, okey, yang tak bertutup contohnya RPH lah, rumah dengan hujan yang tak tutup sepenuhnya, okey, kita boleh buat yang semula jadi. Okey, kalau kita ada apa rumah dengan hujan yang tertutup, jadi kita tak boleh, tak ada ejen-ejen yang boleh membantu membuat proses pendebungaan secara menjadi. Contoh ejen-ejen yang kita perlukan secara menjadi ialah semut, kelulut dan juga lebah. Jadi serangga-serangga ni dia akan pergi ke bunga jantan untuk menghisap madu dan membawa debunga-debunga tu pergi ke bunga betina. Kat sana dia akan proses perkahwinan debunga jantan dan betina berlaku. Okey, itu cara semua jadinya lah. Okey.
Jadi kaedah kedua, cara dia macam ni. Saya tunjukkan cara membuat satu bunga yang simple lah. Kita ambil bunga jantan. Okey. Ambil bunga jantan ni, satu tak kisahlah pokok-pokok mana pun asal bunga jantan. Okey, kita petilkan, buangkan dia punya kelopak. Kelopak-kelopak ni. Tinggalkan hanya satu punat di tengah-tengah tu je. Bunga betina nanti. Okey, kita bawa ke bunga betina. Okey. Kita biarkan dia tu. Okey, konsep bunga ni biasanya dibuat pada waktu sebelum pukul 11. Bulan sebelum matahari betul tu naik. Sebab lepas kita buat penumbungan ni, bunga ni akan kuncup dan juga dia akan jatuh. Masa tu lah akan membesar. Okey, itu proses secara itu buat manual, secara manual. Okey. Dan secara okay, pemilihan dia contoh macam ni. Kita buat tadi, kita cakap daripada tunas nombor tunas pokok nombor 6 hingga pukul 9. Ini pokok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini buah yang ke-8. Hello. Ini buah yang ke-8. Ini daun yang ke-8. Nomornya, okay, kita boleh buat dia semua jadi. Okay, kalau kita ada rumah dengan hujan yang tertutup. Sekejap ya tuan-tuan. Suara tak ada pula. Tadi okey. Ini dia kat sini. Hashtagnya pertanian adalah perniagaan. So bersama saya dengan Coach Bahar pada hari ini kita nak buat ataupun nak ajar, nak kongsikan tentang suara okey tak? Suara okey. Suara okey. Kita nak buat pendembungaan pada pokok rock melon. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat.
dia tak boleh asal menyebabkan. Kita dah pergi pada tadi proses melidik 8. Okey, contoh di sini. Ini buah nombor. Ini buah nombor. Ini buah nombor 7. Okey. Ini buah nombor 8. Okay. Ini buah nombor 8. Ini buah nombor 8. Dan atas sekali ini buah nombor 9. Jadi, kiranya buah tu dah sebesar telur, kita boleh buat pemilihan. Okey, antara ini dengan ni, mana lebih besar? Okey, tentulah buah nombor 7. Jadi kita boleh buat pemilihan dan juga buat pembuangan untuk buah-buah yang tidak sihat dan tidak besar. Okey, itu tujuannya kita menyimpan suluh tadi ya. Selepas pembungaan, itu yang proses yang perlu kita lakukan. Okey, dari gunting tadi. Ada tak ada gunting? Okey. Jadi yang mana yang lain-lain sebagai tunas tu kita kena buang eh. Kita perlu buang. Okey, yang ni tadi yang tak besar kita buang. Ambil gunting, kita guntingkan dia. Biasanya kalau orang nak menggunting ni dia akan membuat celupan pada racun kulat dan juga buat potong. Sebab apa? Dia takut nanti luka pada bahagian yang kita buat potongan tu dia akan berjangkit, akan berkulat. Okey. Okey, yang ini kita buang tadi. Yang ini pun kita buang. Dan seterusnya biasanya di bahagian atas banyak lagi sulu-sulu akan tumbuh. Jadi tuan kena bawa pemantauan yang buang. Contoh ni akan sulu di bahagian atas. Ini pun perlu buang. Okey, perlu buang. Betul je kalau yang muda tu boleh buang. Okey, ini pun sulu juga. Nampak tak nak jadi buah, nak jadi bunga eh? Kita buang. Kita tak nak dia ada supaya sebab dia akan makan baja kita nanti. Kita nak fokus pada pasal rock melon ni kita akan simpan hanya satu buah. Dia special. Kalau pokok pertumbuhan lain dia simpan banyak buah. Kita nak banyak buah. Tapi rock melon ni kita hanya simpan satu buah saja. Okey? Jadi buah yang kita pilih tu mestilah buah yang besar dan juga yang sihat. Okey. Yang kedua, cara membuat penumbungan cara manual ialah melalui kaedah spray. Kita menggunakan spray hormon yang kita spray pada bunga betina. Tolong bawa spray tu. Okey, sekarang saya buat pemotongan pada buah-buah tadi yang tak besar daripada ni dah membuat pemilihan tadi. Okey, buah ni kita buang. Okay. Buang. Okey. Ini pun kita buang. Okey. Okey, kita tinggal satu pokok hanya satu buah. Buah ini paling besar tadi kan kita pilih. Jadi buah ini yang kita tinggalkan. Okey. Okey, jadi kita boleh cek lain yang mana sulu-sulu yang lain kita boleh buang. Okey, contoh sulu ni kita boleh buang. Ada satu sulu lagi kat sini. Tiap-tiap daun ada satu sulu. Okey, kaedah kedua tadi saya beritahu kita menggunakan hormon untuk membuat penumbungaan.
So biasanya hotpot ni digunakan bila kita ada rumah dengan hujan yang tertutup sepenuhnya. Jadi hotpot ni biasanya hotpot ni kita datang pada Thailand lah. So dia punya keupayaan dia, dia boleh memastikan 95% yang bunga yang kita spray itu akan jadi buah. Contohnya kita dah pilih tadi yang ke 6 hingga ke 9 kita pilih contohnya dua bunga, okey. 7 dan 29. Jadi kita spray di bahagian bunga betina. Buat satu sekali spray. Okey. Lepas kita spray itu, kita biarkan dia. Okey. Kebiasaannya dia tak pernah tak jadi buah. Allah, sebab orang ada rumah dengan hujan, dia menggunakan hormon spray ni. Okay, so last kali saya share tentang teknik pencantasan suluh. Belum. Okay, just close. Oh. Okey, assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita akan menunjukkan proses untuk membuang sulur pada pokok. Jadi selepas umur melon kita 10 hari ke atas, kita dah boleh memulakan kita punya proses untuk pembuangan sulur. Okey, pembuangan sulur ini bermula daripada daun pertama hinggalah daun ke 6. Jadi kita akan tunjukkan macam mana pembuangan sulur. Okey, sulur ni ialah satu yang benda daun yang keluar daripada celah-celah ketiak daun besar. Ini kita panggil sulur. Yang ni ialah sulur. Okay, jadi kita akan buang dia daripada daun nombor 1, kira daripada bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semua sulur-sulur yang keluar di daun pada ketiak daun besar tu kita akan buang. Okey, proses ni biasanya dilakukan pada waktu agak tengah hari sikit. Sebab kalau tidak, kita akan kena menggunakan beberapa bahan untuk mencegah dia supaya dia tidak berpenyakit lah. Sebab bila kita memotong sulur pada daun ni, dia akan luka. Jadi proses luka tu kita kena rawat. Jadi benda okay, lagi next. Nah, okay, last. Tak lagi satu yang last yang saya cakap tu. Okay, yang dah cakap. Okay, assalamualaikum. Okay, assalamualaikum. Orang buat dalam satu dan sama. Jatra hashtag buat pendemungaan pada pokok rock melon. So ada beberapa perkara penting di dalam membuat pendemungaan ini kepada pokok rock melon. Okay, tuan-tuan, benda perkara yang penting kita nak buat pendemungaan ni bermula pada antara 15 hari ke 25 hari pokok tu umur pada 15 hari daripada start kita tanam
sampai ke 25 hari. So kalau tuan-tuan tengok mungkin boleh pusing. So dia dah mula ini ada share. Bunga tuan-tuan. Ini share. So mesti bermula ada bunga. Ada bunga. Jadi saya nak kenalkan tuan-tuan, nak tahu bagaimana kita nak buat penerbungaan. Pertama, tuan-tuan kena kenal mana satu bunga jantan dan mana satu bunga betina. Okey, bunga jantan dan bunga betina. So, kalau kita nak kenal yang paling simple sekali, bunga jantan ni dia ada di batang. Okey, di batang-batang. Di batang-batang. Okey, kalau bunga betina dia ada berada di suluh. Nah, suluh ni suluh kan. So, dia bunga betina. Jadi kedua, kalau kita nak kenal bunga betina, tuan-tuan tengok kat bawah ni. Dia ada macam kantong sini. Dia ada macam kantong. Maksudnya dia ada kantong kat bawah ni. Kalau kita bunga jantan, you tengok bunga jantan. Okey, bunga jantan ni. Macam ni bunga jantan. Dia dekat batang kan? Jadi dekat bawah dia tak ada kantong. Ni bunga jantan. Okey? Okey, sini. Sebelum kita buat penerbungaan ni, kita perlu tahu juga maksudnya penerbungaan ni perlu dibuat pada masa antara jam 9 sampai pukul 11 lah. Dia tak boleh pagi sangat dan dia tak boleh pula terlalu petang ataupun tengah hari. Jadi kita kena cover, kita kena buat cepat lah. Okey, sekarang saya nak buat penerbungaan tuan-tuan. So penerbungaan ni, penerbungaan ni kita nak buat, kita tak boleh ambil pada pokok yang sama. Jadi dia perlu pada pokok yang berlainan. Maksudnya dalam satu pokok ni, sini. Dalam satu pokok ni tak bolehlah kita ambil bunga jantan dengan bunga betina sama dalam satu pokok. Okey, misalnya contoh, saya tengok kat sini, ini bunga jantan. Macam mana kita nak kenal bunga jantan tadi? Bunga jantan dia berada di batang. Jadi, saya ambil bunga jantan ni. Alright, bunga jantan ni. Kita nampak ni, kelopaknya kita buang. Buang satu-satu kelopak ni. Okey, buang kelopak dah, ni. Kita boleh bercakap dah. Kita buang kelopak. Jadi kita nampak yang ini tuan-tuan. Yang ini. Jadi apa yang perlu kita buat ni? Kita pergi kepada bunga betina. Ini bunga betina. Jadi kita gosokkan. Gosokkan bunga betina dengan bunga jantan tu debunganya. Okey. Dah selesai. Jadi jangan buang rata-rata. Kita kena buang dalam tong sampah. Jadi setelah itu kita perlu mencantas pokok yang telah kita bungakan. Maksudnya ni suluh. Ni suluh. Ni satu. Yalah, tahulah. Ni jadinya kita kena buang kat sini. Jadi gini. Alright. So yang ini pun kita buangkan. Maksudnya bagaimana? Kenapa kita buat macam tu? Antaranya adalah selepas ini nanti suluh ni ataupun buah itu akan kita fokuskan kepada buah itulah. Dia jadinya suluh ni kita buang dan daunnya. Okey, jangan sepa-sepa. So yang ini adalah maksudnya racun supaya serangga tak ada kena kita sebelum kita potong tadi tu. Supposedly kita celupkan racun tu lah. Kita celupkan supaya maksudnya luka-luka tu macam luka lah kan. Dia akan hilang. Okey tuan-tuan, satu lagi perkara yang paling penting sekali di dalam proses penerbungaan ini adalah tuan-tuan kena tahu pokok ataupun buah yang kita nak simpan.
So jadinya antara pada cabang ataupun suluh yang ketujuh sehingga ke sepuluh. Maksudnya itu buah yang paling sesuai untuk kita simpan. Ada juga yang dah ada kat sini. Mungkin beberapa pokok yang dah ada putik. Cuba tengok kan. Situ ada. Situ ada. Okey, ini pada suluh ataupun apa tu suluh ke-9 eh. Ke-8 ke-9 kita simpanlah. Jadi sekarang bila buah tu dalam 2 3 hari lagi, 4 5 hari lagi kita dah boleh apa tu bungkus buah ni. Okey, let's stop. Soalan. Okey. Cik Alim ada tak? Okey Cik Alim, saya mungkin boleh menjawab beberapa soalan. Okey, baiklah coach. Alright, insyaAllah sekejap ya. Suara okey eh? Ya, suara okey alhamdulillah. Okay. Soalannya coach, macam mana nak bagi buah besar? Nak bagi buah besar, dia tak mengunci, dia nak besar. Macam mana tu cara dengan coach? Buah besar tu, yang pertama kita punya... Perlahan suara coach. Itulah. Ya, kena mute. Okay. Cun. Tak kena buat tu. Tak dengar? Tak, Puan Syaira tu macam nak bercakap dengan saya. Okay coach, boleh coach? Sekejap eh. Sini memang dah tutup. Oh, okay. Alright. Okay. Tak, yang lagi satu coach Bahar tu tolong jadikan okey okey boleh siap ya more make ya yeah. Okey alright Chun okey okey suara okey right. Okay, suara okay eh? Right. Yeah. Okay, silakan. Encik Alim. Okay, soalannya Alim. Macam mana nak bagi buah jadi besar tuan? Okay. Yang pertama tadi kita punya variety of the benih itu yang penting lah. Okay, bila kita dah buat variety of benih yang sesuai yang biasa orang pakai. Yang kedua, consistent of the baja tu kita kena pastikan mengikut jadual. Mengikut jadual lah. Yang ketiga, pemilihan ingat tak pencantasan buah tu kan ada banyak buah-buah mungkin dalam satu pokok sampai 5 biji kan. So buah yang besar yang sehat yang itu yang kita tinggalkan. So jadi yang kecil-kecil kita buang. So yang itu yang boleh pastikan. Kalau nak kata, oh nak dapatkan buah yang besar tu, biasanya purata buah memang 1.5 ke 2 kilo. Right. Okay, coach. Jarak antara, sebenarnya saya tahu coach dah jawab soalan ni, tapi saya tengok mereka berulang-ulang tanya soalan yang sama. Jarak antara satu polybag ke satu polybag? Sekali lagi, coach. Okay, jarak antara satu polybag dengan polybag yang lain adalah satu kaki. Alright. Tapi tak dosa kalau awak buat satu kaki setengah. Boleh. Ataupun setengah kaki aja pun boleh. Tetapi dia mengikut kesesuaian. Maksudnya kesesuaian itu mudah untuk kita kerja. Mudah untuk kita kerja. Jadi kalau saya kat sini saya pakai satu kaki. Kalau satu kaki, okey kita dapatlah satu ekar tanah, kita dapat 4,500 polybag. Kalau kita pakai satu kaki setengah,
mungkin 3,000 je lah satu ekar. Ha, jadi dia jarak dia besar-besar. Ha, tapi senang untuk kita kerja. Okay, alright, coach. Baja tiap hari, tiap hari ataupun perlu selang sehari ataupun bagaimana? Nah, baja memang kena tiap-tiap hari. Baja memang tiap-tiap hari sebab dalam tu sabut tu nutrisi, dia tak ada nutrisi apa-apa. So dia baja memang kena perlu setiap hari. Perlu kita isi sehari. Okey. Baja apa yang sesuai supaya melon tidak senang gugur ataupun jatuh sebelum waktu menuai? Baja apa yang sesuai? Ha, untuk menguatkan tangkai dia lah kot, supaya tak mudah tertanggal jatuh. Tercabut. Itu tak boleh jawab kan. Okey, baik. Oh, susah tu. Okey, boleh buat jam ke rock melon ni? Dia biasanya sebab dia jatuh ada dua sebab. Pertama, cara untuk kita ikat buah tu. Cara untuk kita ikat buah tu, bila kita gantung tu, dia lama-lama kan dia makin berat. Jadi kalau kita pada tangkai dia, jadi ni, sudah. Yang ini kan, yang ini awak angkat sekejap je. Yang ini kan, sebenarnya kita perlu ikat ni dengan ni. Jadi bila dia ikat tu dekat dia punya tangkai bawah, lama-lama tangkai bawah ni dia busuk. Tak boleh. Kalau kena ikat ke atas ni. Ataupun di cabang ni. Gitu. Jadi dia tak boleh diikat di busuk. Jadi bila jatuh tu kerana salah ikat. Tu pertama. Yang kedua adalah ulat buah lah. Selain daripada tu, saya rasa tak jadi masalah. Saya rasa kalau ada orang yang tanam tapi dia jatuh sebelum dia masak, adalah masalah dengan ulat buah. Okey, boleh buat jam ke rock melon ni, coach? Pernah ke pasal inovasi? Belum jumpa. Mungkin ada inovasi, tapi saya tak jumpa lagi. Tadi yang saya jumpa adalah teh yang perasa rock melon. Tapi saya rasa macam boleh je. Kan? Cuma belum jumpa lah. Saya tak sempat nak buat jam pasal dapat jual je semua kan. Okay, alright. Boleh ke guna air sungai ataupun air telaga untuk pengairan apa ni? Tak boleh. Melon. Air mesti air daripada air kerajaan. Yang kedua mungkin air hujan boleh. Air hujan boleh, tetapi kena simpan dulu dalam tong lah. Dalam masa 2 hari dia mendak semua sekali, and then air tu kita boleh guna. Itu pun kita kena check dia punya pH lah. Okay. Okay, bawa polybag kena tebuk ke, coach? Perlu tebuk ke bawa polybag? Polybag memang dia berlubang. Tak payah tebuk. dia polybag tu dia memang ada lubang. Okay, jarak masa meracun dengan jarak membaja berapa lama, coach? Jarak membaja memang kita setiap hari. Baja tu macam yang jadual yang saya bagi, nanti Syaira akan share semua sekali video dan juga slide yang ada. Dalam slide-slide tu memang ada. Cuma tuan-tuan janganlah di-sharekan dalam grup taman tuan-tuan. Saya punya semua tu saya sebelumnya, sebab ni kita dah kontrak dengan Pharma. Jadi awak semuanya beruntung, sebab kalau tidak kena bayar seorang RM150. Jadi saya beri video tu dalam 47 video, semua sekali ada, termasuk semayan semula. Jadi termasuk di dalam nota-nota saya tu lengkap, semua ada, yang bukan kita ada dalam slide aja. Kalau rajin memang boleh baca dan memang boleh pandai. Sebab ada orang yang cuma dalam video aja dan juga ni tu kita boleh dapat. Tuan-tuan, so saya harap ilmu yang Pharma beri ni dan saya beri kepada tuan-tuan sebanyak 47 dokumen, termasuk video-video, termasuk macam mana nak campur baja, termasuk macam mana nak
apa tu, you nak buat apa-apalah, semua yang soalan you tu semua ada dalam video dan juga writing. Saya ada e-book pula, saya beri percuma. E-book tu lima, macam mana jana RM5,000 dengan tanam sayur dan rock melon tepi rumah. Jadi itu 100 muka surat. Tapi tuan-tuan, jadi amanahlah, janganlah share dengan orang lain. Awak masuk dalam kelas ni, tapi saya, benda tu saya jual. Nanti takut semua sekali dalam internet pun ada kan. Tapi alhamdulillah 1,000 orang ni, saya support semua sekali sebab saya nak kita semua berjaya. Jadi soalan tu tadi, soalan tadi tentang pasal apa tadi Encik Alim? Alamak. Tentang apa? Last tadi Encik Alim? Encik Alim? Ya. Yeah. Soalan apa yang last tadi? Sorry. Sebenarnya saya pun dah terlepas dah soalan tu tuan. Okay, maafkan saya. Tak apa. Maksudnya tu tadi, apa pun persoalan yang basic-basic kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya nampak tadi soalannya basic, semua ada dalam writing. So ada dalam writing yang telah saya tulis. Maksudnya jenis-jenis penyakit, macam mana nak mengawal dia. Lepas itu support by video. Video-video bukan video yang saya beri tadi. Video-video lengkap daripada satu persatu, misalnya contoh macam mana nak apa tu transfer daripada apa tu apa anak pokok kepada polybag, semua saya bagi. Tu jangan risau dan tuan-tuan boleh semak satu persatu dan tengok masa tuan-tuan ada masa lapang. Alright? So yang itulah yang saya beri insya-Allah. So kalau ada masalah yang lain, antaranya adalah mungkin tuan-tuan boleh dapat dengan dekat tuan-tuan dekat macam Shopee ke apa ke. Cuma dekat di Impian ni, di Impian Agro, kebetulan kita memang one stop center. Syahira boleh bantu awak untuk beli baja AB, untuk melon, untuk beli anak benih, beli sabut, semua ada. Saya tidak menjual, tuan-tuan boleh beli dekat mana-mana, tapi cuma saya nak maklumkan sebab saya faham bukan senang untuk dapat. Jadi kita buat penghantaran sampai ke mana yang tuan-tuan punya rumah lah. Sebab apa? Kita memang ada kedai. Kita memang dah ada lama kat kedai yang kita support. Kalau setakat macam apa tu anak benih tu, kita by post je lah. No problem. Nanti Syahira berikan link dia, nombor telefon semua sekali, uruskan dengan staff saya. So untuk basic-basic atau soalan-soalan yang basic tu memang ada dalam yang kita berilah. Okey, soalan lain? Okey, sebenarnya coach ada soalan, bagaimana sebenarnya lepas ni kita akan buka untuk soalan daripada peserta-peserta terus melalui mikrofon lah coach. Okay. Cuma satu lagi sebelum kita buka untuk melalui mikrofon, bagaimana kita nak menipiskan kulit rock melon tu? Pasal dia orang kata dia orang tak nak jual kulit tebal, dia nak jual kulit nipis. Macam mana tu? Okay. So daripada pengalaman saya lah, daripada pengalaman saya itu sebabnya pentingnya penerbungaan. Sebab bila dia menggunakan apa tu orang kata secara natural, jadi dia punya penerbungaan itu tidak sempurna. Jadi bila kita buat penerbungaan tu, penerbungaan bantuan, jadi dia apa orang kata komplit. InsyaAllah kalau macam tu. Okay, alright. So kita akan buka soalan. Peserta-peserta boleh bertanyakan soalan menggunakan mikrofon. Dipersilakan jika ada sebarang soalan, boleh bertanya. Assalamualaikum. Tapi seorang demi seorang, jangan ramai-ramai sekali tanya. Okay. Persilakan Puan Asmah. Okay. Suami saya nak tanya. Apa nak cakap? Kalau sebab kita orang ni nak try and error dulu, nak tanam atas tanah tapi ada fertigrasi lah, tak ada pipe semua, berapa jarak yang sesuai dan boleh tak biarkan dia menjala? Okay, saya jawab. Saya bukan kata tak boleh tanam melalui tanah. Boleh, macam dekat Indonesia memang dia buat hanya dengan tanah je.
Tetapi again, dia punya masalah adalah bakteria daripada tanah. Jadi kalau awak nak cuba-cuba dulu, tak ada masalah. Sikit-sikit boleh. Untuk makan sendiri boleh. Tetapi untuk komersial, macam yang saya sebutkan, untuk kita dapatkan dia buah yang premium, manis, rangup, so kita tak boleh buat daripada tanah tu. Okay, soalan lain? Assalamualaikum, Coach Bahar. Saya Rahimi dari Johor Bahru. Pada bulan 3, bulan 2 hari itu ada pernah menanam inilah, ada kami ada 2 3 orang menanam rockmelon lah. Masalah dia dekat kawasan kami ni, kawasan perumahan, tanam dalam 200 pokok, serangan lalat buah tu sangat teruk. Jadi buah sangat banyak yang rosak, tak sempat nak besar pun umbuk lagi, dah orang kata dah habis rosak. Jadi nak tanya yang penyelesaian yang salut dengan kertas tu tadi, salut dengan kertas tu, sebab sekarang ni kalau kat sini musim hujan memang mudah rosak lah kertas kan. Kalau di luar kertas tu disalut dengan plastik boleh atau tidak? Di luar right. Maksudnya. Terima kasih. Soalan yang kepada yang bertanya. Untuk rockmelon kita buat memang gunakan kertas. Sebab kalau dia plastik, dia punya jaringan tu tak berapa cantik. Nanti dia lekat. Jadi bila kita nak jual tu, kita tak dapat orang kata kualiti yang premium lah. So apa tu, jadi kertas adalah antara yang terbaik lah untuk kita sampulkan. Untuk sampul yang kedua, mesti kena sampul. Kalau tidak, ulat buah sebenarnya kita nak elakkan dia daripada yang kecil je. Masa dia dah besar, ulat buah tak tebuk lagi. Sebab apa? Dia punya kulit dah tebal, dia masih kecil tu. Bila dia masih kecil tu, dia enjek. Jadi dia hanya perlu dalam 15 ke 20 hari aja pada masa yang kita mula sampul. Okey. Jadi kalau nak cerita, kalau nak dapat tu mesti kena ada kena sampul lah. Okey. Okey, soalan lain. Assalamualaikum. Hello, saya nak tanya. Hello. Ya, silakan. Siapa dulu ya? Sebelum tu ya, minta tolong ringkaskan soalan ya, pasal ramai lagi yang akan bertanya. Terima kasih. Saya nak tanya sebab coach dah pernah buat dengan rumah hijau dan juga open. Jadi kalau kita buat open, apa kekurangan yang obvious lah supaya saya dapat kurangkan dia punya kerosakan? Okay. Dia mudah macam ni je. Saya cakap tadi dua benda. Satu quality buah. Quality buah ni maksudnya kalau you nak jual, ada yang orang yang WhatsApp dengan kita kan, tak pernah dapat buah beli dekat pasar raya manis. Sebab apa? Masalahnya adalah itu dia tanam dekat tanah ataupun dia pakai mitigasi tapi open. Jadi kita susah nak control. Yang kedua adalah peratus untuk buah tu jadi RPH. Buah tu jadi. Tapi untuk persediaan, misal contoh kalau awak nak buat tapi tak ada apa tu, ajar sampai maksudnya modal sampai 20,000. Saya pun bermula dengan open. Jadi jangan sekat apa orang kata kemampuan tu. Jangan sekat. Jadi mulakan dulu and then slowly bila dapat musim pertama, musim kedua upgrade. So yang paling penting kita nakkan hasil lah yang baik. Right. So macam RPH ni kita nak faham. RPH ni selain daripada rumah lindungan hujan tu, dia melindung daripada macam bila kita racun dan dia cairkan racun tu. Yang keduanya adalah dia mencairkan kita punya sabut dalam polybag. Bukan mencairkan sabut. Dia mencairkan baja yang telah kita masukkan dalam polybag. Bila air yang daripada luar terlalu banyak masuk, jadi dia cairlah. Dia
baju dia cair, jadi dia tak dapatlah nutrisi yang betul yang sepatutnya dia dapat. Faham tak macam tu kan? Jadi saya tidaklah selalu orang kata fanatik kata tidak untuk RPH. Tetapi saya faham juga kalau nak cakap oh wajib pakai RPH and then orang semua tak buat. Macam gitu. Mulakan saja daripada yang pertama. Kalau awak kata nak buat RPH tapi buat kecil, mungkin dapat 500, mungkin dapat 300, mungkin dapat 100 saja. Buat dulu. And then slowly grow. Okay? InsyaAllah. Okay, assalamualaikum coach. Hello. Ya, yeah, ya. Yeah. Dengar suara saya dah. Dengar. Teruskan okay, soalan tuan, teruskan soalan. Okey, saya ada dua soalan di sini. Yang first tentang apa dia ni cara nak buat maintenance untuk pokok. Okey. Dan buat pernah guna tak orang kata Malathion sebagai salah satu dia apa ni kaedah untuk cuci dia. Itu soalan yang pertama. Yang kedua, ada pernah tak orang kata apa dia ni tanaman apa ni fusarium atau ada apa ni anthracnose? Itu saja tuan. Minta maaf. Betul-betul jalim tak dengar soalannya. Tak dengar suara. Tapi mungkin yang lain dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak tanya, your company ada buat set up terus tak dekat kebun? Untuk rock melon for 1 acre katakan. Your company siapkan dari awal selain daripada tapak tu sampai siap tu berapa you charge? Okay. Kita memang ada consultant team. Macam baru ni kita buat untuk apa Rizda Semai di Bangi. InsyaAllah kita buatlah tapi dalam kapasiti yang orang kata commercial, maksudnya berbaloi kepada dua-dua pihak. Jadi kita set upkan, dia beri kita consultant kita yang jaga, tapi dari pasaran kita yang akan pasarkan. Minimum last year? Luasnya berapa minimum? About 1 acres, gitulah. Saya berhajat sebab saya ada tanah dekat Muar. Oh ya. Dekat. Nanti boleh contact dengan saya punya apa tu apa PA Syaira, insyaAllah dia boleh bantu. Memang kita boleh biasa. Mana phone dia? Assalamualaikum. Okey, tak apa coach. Nanti kami akan bagi dalam grup WhatsApp, okey? Okey. Contohnya. Okey, alright. Soalan. Okey, seterusnya soalan. Assalamualaikum Zahari. Salam. Nak tolong tanya, kalau kami ada buah yang kami hasilkan, boleh tolong masuk line marketing doktor, coach? Okey, terima kasih banyak. Sebenarnya memang kita nak bantu semua orang. Tetapi masalah kita adalah kita nak jaga kualiti juga atas brand Kobe Melon yang kita keluarkan. Jadi kita hanya memasarkan networking yang kita buat dan juga tu sebab kita tak beli orang lain punya buah. Sebab nanti takut maksudnya rosak market. Sebab kita berjanji dekat customer kita sekiranya buah tak manis ataupun dia orang tak puas hati dengan produk kita, dia orang akan dapat refund ataupun balik. Tapi benda tu boleh dibincangkan dari segi macam contoh networking between B2B lah. Sebab saya pun ada banyak ni kita boleh bincang dalam group ataupun personally. Nanti staff saya beri nombor telefon saya, boleh saya bantu insyaAllah personally. Soalan terakhir, tuan doktor punya break standard berapa ya? 16. Okey, terima kasih doktor. Okey, soalan seterusnya tuan. Saya nak tanya untuk dapatkan buah yang manis, dia ada teknik-teknik tertentu tak? Macam pembajaan pemajaan tambahan ke? Okey, tadi kita dah ulang tapi tak apalah. Saya jawab balik. Banyak cara dan banyak mazhab orang-orang yang kata macam mana nak maniskan buah. Tapi bagi saya secara naturally
sebelum misalnya buah kan 65 hari. 5 hari terakhir itu kita matikan air. Once dia matikan air, dia pokok stres. Lepas tu dia kering dan dia akan menambahkan buah. Itu dia macam skill besar ladang kita lah. Macam mana kita tak pasti matikan buah. Untuk pengalaman buah. Oh, dahsyat. Okey, soalan. Coach, saya Izhar daripada Kota Damansara. Saya nak tanya, ada tak program contract farming yang sedang di-develop oleh oleh company Coach? Izhar. Contract farming yang ada tak Coach menawarkan contract farming di company Coach? Boleh bincang, boleh bincang. Okey, sebab kita sebenarnya Pharma MPC dan kita ada satu group buat SOP untuk contract farming. So mungkin kita boleh guna pakai SOP yang Pharma MPC, saya salah seorang konsultan MPC. So mungkin kita boleh develop satu model yang certain yang meet your requirement. Okey? Okey, so, insya-Allah. Okey. Saya very positive. Yeah. Saya very positive. Thank you very much support with all the my friends. Because sebelum ni memang saya orang kampung je. Jadi kita tanam kecil-kecil. Saya punya matlamat besar saya adalah cuba melahirkan berapa banyak lagi usahawan yang kampung. Maksudnya usahawan daripada kampung lah. Itu matlamat asal saya. Tapi alhamdulillah bila dah grow ni, saya tak ada orang kata menidakkan untuk ada kerjasama untuk projek-projek macam contract farming dan yang lain-lain. Okay, because saya okay, soalan lain. Of agro. Soalan lain. Ada lagi tak yang nak bertanyakan soalan? Saya nak tanya soalan. Hello, assalamualaikum. Saya nak bertanya boleh? Boleh. Okay. Sila teruskan soalannya. Hello. Okay, macam ni. Saya bercadang nak tanam secara kampung lah sebab tanah TOL kawasan rumah. Tapi tanah tu cantik sebab dia macam berair sikit kan di sebelah sungai. Terus soalannya. Okey, boleh. Ada masalah ke kalau saya nak tanam terus ke tanah tanpa menggunakan polybag? Sebab ini bukannya untuk komersial, just untuk nak makan-makan sendiri. Okey, boleh. No problem. Ada masalah. Tanam, no problem. Dia masalah ke tengah? Ada masalah. Assalamualaikum. Saya nak tanya soalan. Ada dua soalan. Saya nak bertanya kepada Coach Bahar dan juga Encik Halim lah. Untuk Coach Bahar, saya nak bertanya, sekarang ni saya tanam 2000 polybag open. Untuk permulaan ni, sebab saya baru musim pertama, saya ada cuba gunakan racun secara koktail. Tapi mungkin sebab campuran racun saya terlalu pekat, dia jadi lecur. Apa yang saya boleh buat untuk selamatkan daun dan pokok saya lah. Untuk Encik Halim pula, saya nak bertanya, macam mana cara untuk saya pasarkan ataupun jualkan hasil tanaman saya kepada pihak Pharma? Apa kriteria dia dan apa cara dia? Terima kasih. Abang, itu yang lecur tu macam mana abang buat? Lecur. Pasal dia cepat. Dia punya dia salah racun. Itulah yang lecur tu saya faham. Kadang-kadang dia terlalu pekat dan puan yang bertanya tadi, kita berikan air kosong dulu. Maksudnya baja kita stop. Kita buat air kosong dan kita kena sembuh lah. Racun yang tak boleh pakai. Racun daun ya? Racun daun macam siapa kita tahu. Tapi di batang okey. Yeah. Batang okey. Racun daun ni ada satu jenis racun serangga yang daun melon kalah. Nama dia ialah kita panggil Defenturon. Defenturon, bahan aktif dia. Defenturon. Bahan aktif ni tak boleh pakai untuk daun melon. Dia akan jadi lecur. Dia macam daun tu terbakar. Okay. Saya rasa Encik Arun pernah cakap sebab saya pernah khusus dengan Encik Arun. Ini saya pun baru spot benda ni musim lepas.
Jangan pakai bakin ya. Yang lain, yang lain semua okey. Okey, baik. Kalau jadi macam tu, memang daun tu memang kena buang, lepas tu dia kena jaga daun-daun atas lah. Tapi kiranya masih boleh diselamatkan lah ya. So kita dapat ada masalah hari tu, apa pekerja kita gunakan racun, jadi dia lecur. Tapi alhamdulillah dalam masa seminggu dia grow balik bila kita buang daun-daun yang bawah. Yang atas selamat lagi. Okay, silakan. Okey, soalan tadi bertanyakan kepada saya Puan. Puan, di manakah kawasan kebun Puan? Sekarang saya tanam di Hulu Langat, Kampung Sungai Semungkis. Masya Allah, saya pun orang Hulu Langat, Puan. Allah, dekat ni. Macam ni, Puan. Sebenarnya cara dia adalah Puan menghubungi pejabat farma yang terdekat. Uh-huh. Ataupun kalau Puan tak boleh nak dapatkan nombor pegawai, Puan WhatsApp saya direct dalam WhatsApp group, WhatsApp saya direct, PM saya punya nombor pun, saya akan bagikan nombor pegawainya kepada Puan. Boleh? Okey, cuma satu lagi soalan saya nak tanya. Sebab saya punya kebun memang dekat sangat dengan pertubuhan peladang. Pertubuhan peladang memang tak ada ambil sebarang macam tanaman ke juga ke kan? Melon dia tak ambil kan? Ya, yeah, ya yeah, betul. Okey, okey. Baik-baik. Terima kasih. Thank you saya, Puan. Ya. Okey, okay, baik-baik. Soalan seterusnya. Assalamualaikum. Saya nak tanya. Tanya ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Razif dari Tengku. Teruskan soalan tuan. Macam ni, saya ada pokok. Saya dah tanam sebenarnya. Dalam 200 lebih. Pokok tu, itu hari saya terlupa bagi baja. Lepas tu dia dah jadi apa? Terbantut. Boleh ke kalau saya potong, bagi dia, maksudnya rawat dia balik lah kan? Bagi dia tumbuh tu. Atau nak kena hapuskan tanam balik? Terperanjat saya. Maksudnya tak boleh makan lah. Saya tak boleh... Sebab selagi saya tak nampak dia punya fizikal, apa tu ni, dia jadi bantut je lah. Dia jadi bantut tapi boleh makan. Jadi awak on balik eh. Awak on balik. InsyaAllah boleh. Musim depan jangan jangan buat lagi. Oh tak ada, maksudnya pokok ni masih boleh dirawat ke ataupun better? Boleh. Hapus ke? Boleh. Boleh lagi lah. Maksudnya kalau saya cantas bagi dia tumbuh balik tunas, dia boleh hidup macam biasalah. Okey, terima kasih. Saya nak tanya, coach kata kalau nak meniskan buah kena stop 5 hari terakhir, maknanya kena stop air dengan baja terus bagi dia kering kontang macam itulah. Betul. Ya, betul. Okey, Jamalia. Silakan Jamalia. Terima kasih coach. Salam. Saya tadi perasan buah di bawah macam mana? Daun-daun di bawah daripada buah tu dah diprun. Jadi masa bila yang coach prune daun tu di pokok tu? Masa bila kita nak buang daun-daun dekat buah tu? Bila dah confirm buah tu ada. Maksudnya dah ada buah, so kita barulah trim. Kita nak fokuskan baja tu pergi kepada buah je. Daun-daun tu dia tak buat apa kan? Untuk maknanya maknanya setiap daun yang di bawah daripada buah. Ya betul. Masukkanlah nombor telefon aku kan. 011 Ya, soalan. Boleh tak simpan satu pokok untuk dua buah? Satu polybag dua pokok macam mana? Boleh, soalan tadi ada dah. Boleh, tapi dia jadi kecil. Ya, maksudnya jadi, kualiti dia tu kuranglah. Kualiti dia kurang. Jadi dia kena simpan bawah daripada suluh ketujuh. Atas suluh ke-15. Maksudnya satu bawah, satu atas. Baik-baik. Jadi saya cuba. Saya cuba. Dua kali saya cuba. Memang dah buat eksperimen 100 polybag. Yang saya dapati adalah buah dia kecil. Bawah daripada 1.3 kilo. Jadi tapi dapat dua. Kalau kita simpan satu, dia dapat 2 kilo. Jadi sama je sebenarnya kita simpan satu, tapi dia manis. Kalau kita nak buat kualiti yang jual lah, jualan eh. Okay. Ada lagi Encik Alim? Marketing Revolution, nombor 5, step dia apa? Silakan, silakan. Soalan. Marketing Revolution, step nombor 5 apa, Prof? Coach, boleh tak kalau kat 5 sebelum 5 hari tu, kita just potong terus pangkal tu untuk bagi dia manis, boleh tak? Untuk kepangkal. Okay, marketing revolution tadi, step yang kelima adalah branding. Adalah branding.
Okey. So yang tadi tanya tentang pasal apa? Saya tak dengar sangat soalan tadi. Okey, next. Yang tu macam kita stopkan air dan bajau selama 5 hari sebelum harvest tu kan? Boleh tak kalau kita terus potong je pangkal tu, pangkal-pangkal buah? Boleh. Tu. Tak boleh. Dia tak boleh potong pangkal tu. Jadi nanti buah dia layu. Jadi sebenarnya awak kena betul-betul faham tau. Buah tu sebenarnya dah masak. Tapi kita tak petik dekat ni. Jadi kita nak dia kering. Tak boleh. Dia nanti buah dia tu maksudnya macam kita dah petik lah. Tak boleh. Jangan. Okay, next. Assalamualaikum. Assalam. Kalau dalam satu kawasan tu ada ramai peserta yang tanam, tapi dalam untuk jadual meracun dia tu macam mana? Nak kena sepakat ataupun kita jaga kita punya pokok saja? Dalam satu plot ke ataupun macam ni? Mungkin macam dalam TKPM lah, tanaman kekal pengeluaran makanan kan, biasa ramai peserta yang tanam. Kita jaga kita punya lah. Kita jaga kita punya je kan, ikut jadual okay. Pengeluaran. Kita je kan. Okey, tuan-tuan, saya rasa masa menghampiri pukul 5. Saya sebenarnya doakan semua sekali saya nak bagi conclusion sikit tentang kita punya ni. Jadi yang paling pertama, yang pertama ni guna apa yang kita ada. Saya tak bermaksudlah tuan-tuan tak boleh invest banyak-banyak. Tapi jangan kejar terus lepas ini nak masuk ke polybag. Apa ya? Gunakan dulu mungkin dalam 1000 polybag, 500 polybag ikut kemampuan kita. Tuan-tuan. Yang pertama, yang kedua you kena disiplin. Okey, disiplin, tengok macam abang ipar saya pergi kebun pukul 7, balik pukul 7 malam. So something like macam tu. Sebab untuk jadi seorang petani. Tapi yang ketiga, menjadi petani ni dia kena combination dengan menjadi usahawan tani. Jadi you tak boleh macam cuma menanam aja. Menanam lepas tu kita harapkan siapa-siapa yang bantu kita. Fama bantu kita. Memanglah boleh bantu sikit-sikit. Tetapi diri kita sendiri mesti menjadi pemangkin untuk menjadi seorang usahawan. Sebab diri kita adalah ditentukan oleh diri kita. Bukan orang lain yang tentukan diri kita. Jadi barang kita yang kita jual dan tentukan berapa harga yang kita nak jual. Sebab barang tu barang kita. Sama juga kalau pemborong ambil kita murah, kenapa kita nak marah pemborong? So kita kena jual dengan kadar kepada semua. Jadi tuan-tuan, dari segi macam saya faham, kalau tuan-tuan kata macam mana nak jual, jadi kena pergi tempat orang berkumpul-kumpul, ramai, try, ada WhatsApp sekarang ni, okay, cuba buat iklan, belajar, buat marketing, storytelling, okay, masuk Facebook, belajar buat FB ad, saya rasa tak ada masalah. InsyaAllah, sayur, lada, timun, terung, apa je yang kita tanam, tak pernah selama ni saya tanam timun, saya makan timun berlaut nasi. Maksudnya terbaliklah, timun lagi banyak daripada nasi. So something like macam tu. Memang kita boleh buat, cuma kita kena ada semangat. Kita sebagai seorang usahawan, kita sendiri selesaikan masalah kita, orang lain tak boleh selesaikan masalah kita. Maksudnya kita tanam, kita kena jual. Kita kena pastikan, kita kena keluarkan hasil kita. Yang itu yang saya nak cuba stresskan lah. Okay, saya serang kepada Encik Alim. Encik Alim. Okay, baiklah Coach, terima kasih banyak Coach dan tim lah, terutama Encik Arun tadi yang telah banyak membantu Coach. InsyaAllah saya sampaikan salam dari Encik Fidaus buat Coach dan semua peserta-peserta. Dengan ucapan terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan kami sepanjang hari ini. Okey, daripada jam 8:30 tadi kita dah buka dan mungkin lebih awal daripada itu.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau inginkan sebarang pertanyaan boleh keutarakan di dalam grup ataupun seperti yang tadi boleh kita akan share assistant coach, okey. Assistant coach nanti nombor telefonnya boleh bertanyakan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, jangan keluar grup eh. Kita harap tuan-tuan dan puan-puan jangan keluar grup, dan link CJ kita akan berikan nanti. Link CJ dan maklum balas kita akan berikan nanti di dalam grup WhatsApp. Jadi tuan-tuan dan puan-puan teruskan keep in touch, okey, bersama dengan kami. Insya-Allah kita akan adakan lagi kursus-kursus yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan dengan memilih penceramah atau pembentang yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan. Teruskan bersama kami, teruskan menyokong kami. Kami doakan tuan-tuan dan puan-puan menjadi jutawan pertanian satu hari nanti, insya-Allah. Okey, coach ada lagi nak cakap ke? Okey. Cuma mic tak bunyi tu, coach. Ya. Okey. Saya, siapa yang belum lagi bersama saya dalam Coach Faham, iaitu page saya, sebab setiap hari saya share kan, saya punya update. Mungkin ada orang yang kali pertama kenal saya. Jadi kat dalam tu ilmu, banyak ilmu percuma. Okey, tuan-tuan boleh like, type je Coach Bahar dekat page, atau nama saya personal Baharudin Muhammad. Baharudin Muhammad. Okey. So nanti dalam grup mungkin saya boleh bantulah. Terima kasih, saya minta maaf eh. Jalim mungkin daripada pagi tadi line rupanya Selcom Jalim, hari ni sampai 4 bulan ada problem. Tapi alhamdulillah kita dapat selesaikan. Sampai ke hujung pukul 5 ni, saya sangat suka. Terima kasih semua. Mudah-mudahan jaga diri baik-baik dekat rumah. Mudah-mudahan kita doa yang positif saja. Apa pun, di mana pun tuan-tuan berada, insyaAllah tuan-tuan yang terbaik, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta maaf tuan-tuan kalau ada salah silap sepanjang kursus ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh buka mic tuan-tuan dan puan-puan. Bawa uruskan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi kursus akan datang, okey tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi